Baik hey, Bapak Ibu, terima kasih sudah mau menunggu. Uh, saya tadi break sebentar, kita lanjutkan ke produk selanjutnya yaitu nugget ayam atau chicken nugget. Nah di Indonesia juga sudah ada standar SNI nomor 6683 tahun 2014. Definisi dari nugget ayam adalah produk olahan. Uh, daging ayam yang dibuat dari campuran daging ayam dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain. Jadi bisa murni hanya uh, daging ayam. Kemudian dengan penambah atau tanpa penambahan bahan-tambahan pangan yang diizinkan. Seperti tadi garam-garaman ya. Kemudian dicetak, dikukus cetak, atau dibekukan terlebih dahulu baru dicetak. Kemudian diberi bahan pelapis. Ini ya dengan atau tanpa digoreng dan dibekukan. Jadi uh, sosis, eh sosis nugget ini biasa dijual di pas di retail ya dalam keadaan beku dan dalam keadaan sudah ada lapisan luarnya dan boleh uh, digoreng sekali ya. Jadi biasanya dijual yang belum digoreng sampai uh, dua kali. nah bahan pangan lain yang tadi disebutkan tuh bisa sebagai pengisi atau uh, filler, umumnya um, pati-patian ya yang tidak mengubah rasa dan malah membantu membentuk nugget yang uh, bentuknya kompak berisi nah bisa tepung tapioka bisa modified tapioka Nah, ini bisa tepung kentang, labu, talas, ganyong, kemudian areng, pisang, tapi bukan yang pisang yang manis ya. Nah, tepung sukun dan lain-lain. Banyak bahan lokal yang potensial ya yang bisa dibuat tepung untuk jadikan filler uh, nugget ayam. Jadi perlu diuji coba untuk penelitian mungkin. Nah, penggunaan filler kita maksimum 10%, jadi dari uh, dari bobot daging ayam yang digunakan. Kalau kebanyakan, takutnya nanti jadinya keras. Kemudian pelapis atau batter atau breader. Nah, ini terbuat dari tepung-tepung serealia, ya, tepung roti. Nah, yang layak dikonsumsi jadi bukan untuk pakan, pakan ternak. Ini yang grade-nya yang untuk konsumsi manusia. Lalu bahan tambahan lain, Contohnya ada telur ya, telur putih dan kuningnya bisa untuk mengikat adonan nuggetnya supaya lebih kompak. Kemudian es batu ini sama seperti produk lahan daging lainnya untuk pada saat penggilingan supaya suhunya tetap rendah, tidak merusak protein. Kemudian bumbu-bumbu seperti garam, merica, pala, kaldu, bawang putih, untuk mengurangi kadar air, lebih baik yang bentuknya powder, dan ini uh, opsional, ya. Uh, bisa menggunakan bumbu-bumbu uh, lain yang tidak disebutkan di sini sesuai dengan selera. Lalu, klasifikasi nugget uh, dibagi dua. Kalau berdasarkan SNI, ada yang daging ayam saja, ini berarti menggunakan daging yang lebih banyak, kemudian yang kombinasi lebih sedikit dagingnya ini syarat mutu nugget ayam menurut uh, SMI yang daging yang daging ayam saja itu maksimum kadar airnya 50% kalau yang kombinasi boleh sampai 60% kemudian kadar proteinnya daging yang daging lebih banyak otomatis uh, proteinnya lebih banyak meningkan kombinasi. Nah, kadar lemak sama seperti sosis dan karena ini juga produknya uh, digoreng ya. Ada tahap pertama penggorengan pertama setelah di breading itu maksimum 20%. Dia juga menyerap uh, lemak dari minyak yang digunakan. Dan sama untuk produk olahan daging lainnya, maksimum total bakteri per 1 gramnya ada di 100.000 koloni. prinsip pembuatan uh, nugget itu mirip seperti sosis ya, namun tanpa dimasukkan ke selongsong. Nah, jadi pencet, uh, pembentukannya adalah dicetak. Dan perbedaannya lagi dengan sosis adalah uh, diberikan bread uh, batter atau breader tadi. Karena supaya nanti bagian luarnya uh, teksturnya berbeda dengan bagian dalamnya. Hanya digoreng, jadi bisa pakai uh, air fryer yang minyaknya sedikit, bisa pakai uh, deep fat frying, ya, ditenggelamkan dalam minyak panas, bisa di oven juga. Uh, kalau cuma, uh, kalau direbus atau dikukus, uh, mungkin jadinya tidak seperti uh, nugget pada umumnya. Nah, kalau bakso, ya, itu bisa direbus atau dikukus, sosis juga. Dan bisa jadi topping nugget. Penyajiannya biasanya yang crispy, bagian luarnya ya, jadi harus digoreng. Ini contoh mesin pencetak nugget nah, bisa didesain custom ya, sesuai dengan keinginan perusahaan. Ada yang bentuknya love dan lain-lain. Tapi tadi, ingat pencetakan ini bisa setelah dibekukan atau setelah dikukus. Selanjutnya, dan yang terakhir, ini produk terakhir kita, Abon Daging. Jadi, istilah Abon Daging juga ada di Peraturan Kepala Badan POM. Tahun, nomor 21 tahun 2016 yaitu makanan kering berbentuk khas nah dibuat dari daging direbus disayat atau disuir kemudian dibumbui lalu digoreng nah abon ini ciri khasnya berminyak ya kemudian minyaknya dipres jadi walaupun kita lihat dia kering tapi cara mengolahnya adalah tadi digoreng dengan minyak yang cukup banyak ada abon dari daging ikan, ada juga dari daging sapi dan ayam. Syarat mutu dalam tabel ini, ini contohnya untuk abon sapi menurut SNI 3707 ah, tahun 2013, kadar airnya maksimum 7% karena abon tadi dipres sampai kering, dikeluarkan minyaknya, dan tadi digoreng ya, jadi ah, Sebisa mungkin, abon itu harus kering supaya lebih awet. Kadar proteinnya karena dia kering otomatis, terlihat angkanya lebih besar dari produk-produk yang semi basah sebelumnya. Kemudian, kadar lemaknya cukup tinggi, ini maksimum 25%. Jadi, batasannya di 25%, karena tadi dia digoreng. Kemudian total bakterinya sama, harus uh, maksimum 100.000 koloni per 1 gram. Nah, bahan-bahannya uh, disesuaikan dengan uh, jenis dagingnya. Bisa sapi, ayam, dan lain-lain. Bisa produk perikanan juga. Lalu pakai gula pasir dan gula merah ini ciri khas abon, abon daging di Indonesia ya. Karena di luar negeri ada juga istilahnya meat floss, yaitu bumbunya pasti berbeda dengan yang versi Indonesia. Di Indonesia abon identik dengan rasa yang gurih dan manis. Jadi ada tambahan gula merah atau gula kelapa maupun gula aren yang tergantung disesuaikan saja dengan selera dan ketersediaan dan juga harga di lokasi bapak ibu produksi kalau yang gula kelapanya lebih uh, maksudnya adalah produk unggulan di daerah bapak ibu dan harganya juga relatif lebih terjangkau ya pakai gula kelapa kalau malah gula aren yang unggulan di daerah bapak ibu dan harganya terjangkau maka pakailah gula aren dan pakai santan nah, ini juga ciri khas uh, floss-nya Indonesia di minyaknya uh, cukup banyak untuk menggoreng dan ada bumbu-bumbu lain, ketumbar dan lain-lain. Nah, ada juga yang menambahkan irisan bawang merah goreng. Ada pedoman cara produksi abon ya dari uh, Badan POM di internet. Silakan Bapak dan Ibu uh, cari kata kuncinya pedoman abon BPOM disebutkan uh, daging dipotong dadu 4 cm segala sisi. Dan saat pemilihan daging ini salah satu titik kritis pertama uh, kemarin kita sudah mempelajari mu tentang mutu keamanan pangan. Nah, ada istilah titik kritis ini di mana kita harus benar-benar uh, memperhatikan supaya produk kita aman. Nah, pastikan dagingnya segar dan aman atau pakai dagung, daging beku juga berarti uh, proses towing atau penyegaran kembalinya juga aman. Jangan direndam di air yang kotor. Potongan daging tadi direbus sampai empuk. Untuk mempermudah pastinya dipotong-potong kecil-kecil ya. Kemudian direbus atau dipukus sampai well done. Didinginkan dan uh, ditiriskan lalu disortir dan dibuang kelebihan lemak dan bagian-bagian yang seperti tendon atau jaringan ikat yang bisa mengganggu nanti teksturnya. Kemudian daging disuwir. Kalau untuk membuat abon, daging disuwir bisa secara manual, bisa pakai mesin, disesuaikan, desainnya custom sesuai kebutuhan. Setelah itu dicampur bumbu-bumbu, kemudian digoreng ya pastikan suhu penggorengan optimal di 172 derajat celcius. Setelah berubah warna menjadi uh, sedikit kecoklatan, coklat kemasan, jadi uh, jangan sampai gosong karena ada gula di sana. Hati-hati karena bisa membentuk warna coklat gosong. Tapi ini juga tergantung uh, selera konsumen. Konsumen umumnya nggak su terlalu suka abon yang warnanya terlalu gelap nah tadi setelah digoreng sampai kecoklatan uh, diangkat ditiriskan bisa langsung dipres pakai uh, alat atau mesin pengepres minyaknya ditiriskan lagi di atas kertas penyerap minyak lalu setelah uh, panasnya hilang uap uh, airnya hilang boleh dikemas ini karena lemaknya tinggi jadi boleh ditambahkan uh, penyerap oksigen di kemasan atau dikemas dengan Uh, kemasan yang gas di dalamnya dimodifikasi tanpa oksigen supaya tidak tengik abonnya dan juga lebih tahan lama. Karena dia sudah kering jadi dia tidak perlu disimpan di suhu dingin ataupun suhu. Nah, ini gambar mesin penyuir uh, daging. Bentuknya macam-macam ada yang seperti ini. Uh, bisa di custom. Kemudian yang sebelah kanan pengepres abon ya untuk mengeluarkan minyak karena ada proses penggorengan ada yang bentuknya seperti ini untuk kapasitas kecil yang di atas ada yang kapasitasnya cukup besar ada ini berarti sistemnya dia berputar jadi nanti minyaknya bakal mengucur ke saluran ini bisa ditampung lagi dan sebaiknya tidak digunakan ulang untuk membuat abon ya jadi, minyak-minyak uh, sisa, kalau misalnya, tapi uh, mungkin rada ribet ya, harus diuji ke lab untuk melihat kualitas minyaknya, apakah masih boleh digunakan kembali atau tidak. Tapi, kalau untuk menjaga kualitas dan keamanan uh, konsumen, gitu ya, uh, minyaknya lebih baik, uh, tidak digunakan kembali untuk keperluan itu, bisa mungkin untuk keperluan lain. Uh, dijual kembali gitu ya untuk mendapatkan keuntungan atau dibuat produk turunan minyak lain yang bukan untuk pangan atau kalau sekarang uh, banyak uh, ini kan karena da uh, bekas menggoreng daging dan bumbu-bumbu abon mungkin minyaknya bisa digunakan untuk uh, tambahan uh, produk lain ya dalam jumlah yang terbatas supaya menambahkan uh, flavor. Oke, sekian terima kasih atas uh, perhatian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom chat. Saya kembalikan ke Ibu Tias. Baik Pak Diki, terima kasih uh, sudah menyampaikan materi yang sangat menarik ya terkait olahan daging. Nah tadi juga saya highlight nih ya, Pak Diki ya, ada sosis frankfurter, eh ada sosis yang uh, bratwurst dan lain-lain ya. Nah kalau di Indonesia sendiri juga ternyata kita punya banyak nih ya Pak ya, ada bakso Solo baso Wonogiri, baso Tasik gitu ya. Jadi mau dimanapun kita lewat, pasti di pinggir jalan itu radius 200-300 meter itu pasti ada. Kang Baso, gitu ya. Jadi, memang salah satu produk unggulan asli Indonesia nih sekarang. Jadi, sepertinya Paso ada juga sabu. game yang saya ikuti nih. Jadi, ada game masakan Nusantara, salah satunya juga adalah bakso mie ayam, gitu ya. Jadi, nah. memang produk olahan pangan asal hewan ini, terutama produk daging, sudah sangat dekat dengan uh, masyarakat Indonesia, terutama. Tapi, memang uh, kita masih belum familiar dengan uh, apa namanya proses-proses pembuatan pembuatannya mungkin ada yang sudah jago ada yang belum bisa nah ini nanti kita akan belajar bersama dan apa yang disampaikan Pak Diki tadi juga sudah sangat eh, apa eh, lengkap sekali mulai dari bahan pendukungnya standarisasi produknya kemudian eh, hingga pengembangan produk yang lainnya dan tadi juga ada yang saya highlight nih gitu terkait tentang eh, kayu nah memang kalau di Indonesia ini Bapak dan Ibu ternyata memiliki peluang bisnis yang cukup tinggi gitu karena memang eh, kayu di Indonesia ini belum banyak dieksplor dan ternyata banyak juga yang kayu-kayu eh, aromatik sehingga bisa menjadi eh, salah satu eh, ciri khas sendiri untuk produk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang banyak yang belum dieksplor di Indonesia sendiri dan juga banyak yang belum dipelajari gitu. Tapi Bapak dan Ibu eh, bisa mengembangkannya di rumah maupun di pabrik-pabrik uh, uh, bapak ibu sekalian dan uh, apa yang disampaikan pak Diki tadi juga akan kita lakukan prakteknya pada saat bimtek jadi ketika hari ini kita capacity building terkait produk olahan asal hewan uh, di sini sesi pertama adalah daging nih dari pak Diki adalah produknya petis kemudian bakso sosis dan nugget gitu uh, itu juga akan kita lakukan pada saat bimtek nanti. Dan uh, Pak Diki mohon izin uh, mau uh, untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu atau tidak begitu karena uh, Pak Wenri sepertinya baru bisa bergabung di pukul 10. tepat. Oke, hey, baik Mangga Bu bisa menjawab pertanyaan dulu. Oke okay, ya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sesi Tanya, tanya jawab diskusi dengan Pak Diki Tri Utama. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya akan saya tampilkan. Tapi bila masih ada waktu nanti Bapak dan Ibu bisa open mic untuk menanyakan secara langsung kepada Pak Diki. Nah ini adalah pertanyaan dari Bapak Christian Wilson. Maaf, nih, sebelumnya Bapak Christian, kalau misalnya saya mengucapkannya kurang tepat ya gitu. Tapi di sini pertanyaannya adalah, untuk bakso agar bisa sesuai dengan SNI yang ada, baiknya itu bagaimana ya, biar kadar air, protein lemak, dan lainnya bisa mencapai standar SNI yang ada. Apakah syaratnya itu harus berdasarkan komposisi? Takaran bahan bakunya kah? Atau dari segi teknik produksinya kah? Atau dari segi apa ya Pak baiknya? Jika para chef saja suka gagal dan tidak sesuai SNI pas dilakukan uji labnya pada hasil bakso yang mereka buat. Bagaimana Pak Diki, apakah pertanyaannya jelas? Okay, sudah cukup jelas, Bu Ties. Okay, uh, baik. Okay. Silahkan Pak Diki untuk ditanggapi. Iya yeah, Terima kasih, ini pertanyaannya... Uh bagus sekali karena memang kejadiannya seperti itu di beberapa hasil uh, penelitian beberapa tahun yang lalu di Malang ya di sana kan pusatnya bakso nah itu beberapa yang sudah terkenal ternyata dis, setelah disampling uh, kadar airnya lebih banyak sih uh, di kadar air permasalahannya ada yang kelewatan satu persen gitu ya nah kemungkinan uh, karena uh, pemilihan uh, takarannya, takaran untuk bahan bakunya kemungkinan pada saat itu uh, daging yang digunakan atau uh, bumbunya kali ya uh, menggunakan uh, ada yang kadar airnya tinggi yang kita tidak bisa kontrol terus terusan gitu. Nah memang uh, kalau kita punya resep sendiri kita kita uji coba gitu ya sampai ke lab gitu kita jadi lebih tahu lebih pasti dan bisa lebih mengontrol. Nah kalau menurut saya Pak. Uh, uh, untuk menjaga supaya sesuai dengan standar, kita harus uh, uji coba untuk uh, takarannya lebih ke takarannya dibandingkan ke tekniknya karena tekniknya sangat uh, simple ya kalau untuk membuat bakso tidak perlu yang aneh-aneh. Uh, Mungkin kita bisa mengurangi tadi saya bilang uh, potongan dagingnya daging prerigor gunakan prerigor kemudian. Uh, pilih potongan daging yang kadar airnya uh, tidak terlalu tinggi, namun tidak terlalu berlemak juga, bagian paha. Namun kita kan juga tidak tahu ya karena uh, nanti kita mendapatkan dari ternak. Nah, ternaknya ini juga dari peternakan macam-macam. Memang agak sulit untuk mengontrolnya. Jadi sebisa yang kita lakukan aja gitu. Walaupun nanti kelebihan satu persen sebenarnya juga nggak terlalu bermasalah, kecuali kalau memang sudah dicek gitu ya uji labnya. Uh, kemudian uh, bahan-bahan tadi tambahan seperti tepung, nah tepungnya kalau bisa ya uh, tadi menggunakan maksimum 10% semaksimumnya gitu, kemudian uh, bawang-bawangan ya nah kalau bisa gunakan yang uh, tadi uh, bawang-bawangannya yang sudah kering gitu, kalau bisa bawang goreng gitu ya, kemudian bumbu-bumbu uh, uh, yang digiling halus menjadi tepung itu cukup membantu untuk mengurangi kadar air. Seperti itu Pak Christian, kalau untuk proporsinya mungkin ini harus dicoba-coba dulu di setiap perusahaan berbeda-beda resepnya. Ada karena ada yang menambahkan tepung daging gitu. Oke, baik Pak, Diki cukup atau ada yang mau ditambahkan lagi? sudah mungkin tanggapan ya. dari Pak Christian kalau ada ya bagaimana Pak Christian tanggapannya mungkin rekomendasi kami juga selain itu juga melakukan pengujian secara berkala gitu ya Pak Diki untuk produk pembuatannya sekaligus menjaga kualitas dari produk yang kita gunakan eh jadi kan kadang kita suka berdasarkan takaran tuh ya kan feeling gitu tapi agar konsisten itu juga perlu dilakukan pencatatan recording untuk resep dan pengujian mungkin sarannya seperti yang tadi disampaikan Pak Diki agar e, tidak meleset nih gitu jadi secara berkala juga dilakukan pengujian dan untuk menyertakan pengujiannya itu eh syarat untuk SNI juga hasil pengujian kan ya jadi kita bisa cross check setelah membuat resepnya seperti apa kita cek laboratorium ini ada pertanyaan kedua juga dari Pak Kristian, Pak Diki. Oh ini ada tanggapan. Baik okay. Pak, berarti penambahan tepung bisa jadi masukan untuk mengurangi kadar air ya Pak, gitu? Ya betul, karena tepung kadar airnya cukup rendah. Meningkatkan bahan kering dari adonan baksonya. Ini untuk pertanyaan yang kedua Pak. Apa penambahan bumbu yang tidak umum, seperti yang tertulis di materi tadi, seperti rempah hasil resep kita sendiri, bisa mengakibatkan jumlah mikroba meningkat? Karena dari setiap bumbu dapur juga terdapat jumlah mikroba jika dilihat dari SNI pada aneka jenis bumbu tersebut. Enggak, Pak Diki. Iya, tadi uh, setiap bumbu, uh, kalau bisa uh, bumbu yang kering itu otomatis kadar mikrobanya tidak terlalu banyak ya dibandingkan bumbu yang basah. Jadi untuk mengurangi resiko menambahkan bakteri dari bumbu, kita bisa menggunakan bumbu yang kering. Kemudian bumbu-bumbu di luar dari resep itu sebenarnya ya tadi saya bilang mikrobanya tidak sesignifikan dibandingkan mikroba dari daging ya, dari daging dan peralatan di Uh, yang kita gunakan untuk proses produksi. Jadi sebisa mungkin kita pilih daging yang bersih, yang terjaga dari RPH-nya, tidak banyak uh, resiko terkontaminasi, kemudian tidak bercampur banyak tangan gitu ya. Lalu uh, produk bahan-bahan uh, lainnya yang sifatnya mengandung kadar air tinggi itu kan beresiko uh, menjadi sumber kontaminasi Peralatan juga sebisa mungkin kita harus jaga uh, kebersihannya, harus dibersihkan secara berkala. Jangan sampai uh, dibiarkan kotor dalam waktu yang lama karena mikroba. Sel mikroba akan terus bertumbuh, walaupun kita kadang membersihkan, kelihatannya bersih, tapi ternyata ada mikroba yang membentuk film di peralatan. Film itu seperti lapisan. Uh, tipis gitu ya, yang bisa melindungi mikroba di bawahnya untuk tetap tumbuh. Jadi walaupun kita bersihkan berulang kali, ternyata filmnya masih ada, di bawahnya tetap ada mikroba. Jadi selain tadi bahan yang berkadar air, tinggi, kita perhatikan juga peralatan yang kontak langsung dengan makanan. Kalau bumbu-bumbu selama dia kering, kita simpannya juga terjaga, ya tidak menjadi tidak terlalu beresiko Tinggi ya Menjadi sumber kontaminan Ini tadi pertanyaan dari Pak Christian juga ya Bu Tias Ya betul Pak Dari Pak Christian juga baik Pak Diki uh, mungkin itu saja pertanyaannya untuk Pak Diki hari ini pagi hari ini dan saya simpulkan kembali ya Pak Christian, apa yang disampaikan oleh Pak Diki jadi kalau misalnya bumbu-bumbu disimpan dengan uh, apa sesuai dengan aturannya sesuai dengan uh, habit uh, hidupnya ini bisa uh, aman untuk digunakan tapi, ada proses yang lebih berbahaya lagi, yaitu tadi ada kontak dengan peralatan dan lain-lain yang perlu dijaga juga. Dan kalau misalnya dari bahan bumbu-bumbu tersebut juga, sebetulnya sudah memiliki zat-zat antimikroorganisme, ya, sebetulnya hanya handling kitanya seperti apa itu yang menjadi titik kritisnya mungkin itu yang dapat saya simpulkan uh, dari apa yang disampaikan Pak Diki Pak Christian ya uh, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Diki atas materi yang disampaikan pagi hari ini uh, dan kesediaannya untuk sharing dan diskusi begitu uh, terima kasih Pak Diki dan kita akan melanjutkan ke narasumber yang kedua uh, Pak Wendry, apakah Pak Wendry sudah bergabung bersama kami hari ini? Pagi ini sudah, betul Ya, yes. suara, suara saya jelas, jelas, Pak. Jelas, Ayuh. jelas, Pak. Sebentar, Pak, tapi saya jadi yang butuh waktu. Bapak <laughs> Ibu sambil menunggu, yeah, mungkin Bapak Ibu bisa break terlebih dahulu untuk stretching, mungkin berkeliling sebentar. Ke berdiri, kemudian melihat yang hijau-hijau di luar sana, gitu, agar Bapak Ibu menjadi lebih fresh kembali. Gitu, di sini saya akan menyampaikan sebelumnya. Uh, kita break sampai tepat pukul 10 ya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisa mengeluruskan kaki minum kopi terlebih dahulu atau stretching begitu uh, selamat 2 menit ke depan Baik mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya bila ada noise di belakang kami karena uh, kami di area area bersama begitu dan mungkin saya persingkat waktu saja ini. Uh... Silakan Bapak Ibu bergabung kembali bersama kami dengan narasumber kami yang kedua untuk produk olahan asal daging yaitu Bapak Dr. Wendy Setiadi Putranto SPT MSi. Beliau adalah dosen di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, sama dengan uh, Pak Diki sebelumnya uh, di mana beliau lahir di Madiun 18 Januari 1978 dan kami ucapkan selamat ulang tahun ya kepada Pak Wendy kemarin nih habis ulang tahun tanggal 18 Januari 1978. Uh, Bapak yes, Weni yes, yes, yes. ini menjadi dosen sejak tahun 2003 oh, begitu dan beliau juga memiliki ketertarikan yang tinggi dalam penerapan bioteknologi di bidang olahan pangan asal hewan dan beliau sudah aktif dalam kegiatan penjaminan mutu atau ISO sejak tahun 2012 di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran dan dia beliau juga menjadi uh, kepala laboratorium riset dan pengujian bioteknologi bioteknologi FAPET Unpad. Kemudian beliau juga menjadi salah satu ketua penjaminan mutu di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, Dan beliau juga merupakan uh, trainer yang tersertifikat pada tahun 2002 kemarin dan ini adalah riwayat pelatihan profesional beliau di mana beliau sudah sangat aktif ya uh, melakukan pelatihan sejak tahun 2015, 2018 terkait dengan manajemen mutu atau ISO 9001. Kemudian yang kedua adalah penjaminan mutu juga eh, ISO ini sejak tahun 2002 eh, 2008 mohon maaf dan pelatihan sertifikasi trainer pada tahun 2022 kemarin. Jadi Bapak Ibu eh, narasumber kita hari ini sudah tersertifikat Allah dan alhamdulillah bisa eh, memberikan materi yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Dan riwayat pendidikan beliau adalah eh, lulus dari Universitas Pajaran untuk program studi produksi ternak pada tahun 2001, kemudian eh, mendapat gelar magister atau master pada bioteknologi di IPB satu yang Bogor pada tahun 2004 dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 2018 dari ilmu pangan IPB juga gitu. Dan ini adalah eh, riwayat mengajar beliau Pengendalian Mutu Hasil Ternak, kemudian Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kesejahteraan Hewan pengembangan produk pangan dan teknologi eh, pengembangan produk pangan, teknologi hasil ternak dan teknologi pengolahan daging, bioteknologi pangan serta analisis pangan. Jadi uh, dan keahlian beliau juga uh, sangat beliau memiliki penelitian yang sangat banyak terkait penerapan bioteknologi menjadi pangan fungsional gitu ya. Jadi uh, beliau uh, adalah salah satu pemateri yang cukup uh, luar biasa hari ini juga gitu selain Pak Diki Uh, Pak Wenri, apakah sudah siap? Sebelumnya saya tanyakan konfirmasi. Iya, Butias sudah. Oke, okay, baik, ya. Pak uh, Bapak dan Ibu kita langsung saja tanpa berlama-lama untuk uh, mendengarkan sharing dan materi dari Pak Wenri kepada Pak Wenri. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya. Terima kasih atas uh, kesempatannya, Bu Tias Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Ya. Para ya, ya, Pak. Iya, Pak. Ayo. untuk inovasi dunia persusuan di Indonesia, pak. Ya. Terima Allah, pak. Terima kasih. Terima kembali, kasih kembali, Pak. Iya. Uh, jadi uh, terima kasih kepada Kementerian Koperasi yang memberikan kesempatan kepada kami Departemen uh, Teknologi Pengolahan Produk peternakan di Fakultas Peternakan di Unpad untuk berpartisipasi eh, atau pada kegiatan kampus UKM ini. Eh, ini saya juga Butias juga baru <laughs> ulang tahun ya kemarin Butias ya selamat ya mudah-mudahan eh, tambah baru sukses juga ya. Buriyani. <laughs> Ketika tanggal 17 kemarin. Ya. Baiklah, saya langsung saja uh, share materi hari ini. Uh, tadi juga mungkin Bapak Ibu sudah melakukan apa? Pretest ya. Saya juga akan coba sedikit ulas apa yang sudah di pretestkan ya. Apa sudah bisa dilihat ini slide-nya? sudah pak alhamdulillah sudah, sudah ya? terlihat pak ya. nah, mungkin sinyal di saya ini jadi uh, saya tidak slide show ya mungkin seperti ini saja atau bisa slide show ya saya coba uh, sinyal kayaknya Nah. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa. bisa Pak. Ya. Jadi eh pada kesempatan pertama ini saya ingin sharing kepada mungkin Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang pengembangan produk olahan daging eh daging yang kita proses curing terlebih dahulu atau kita sebut sebagai cure meat, kemudian eh, daging yang kita fermentasi ya atau fermented meat. Ya. Jadi eh, tujuan dari apa, kedua proses ini memang eh, banyak sekali sebetulnya. Jadi selain untuk meningkatkan apa eh, cita rasa Kemudian masa simpannya juga akan lebih lama dan sekaligus eh, untuk proses curing itu akan eh, mempertahankan warna merah dari dari daging itu. Jadi eh, tentunya karena ini menggunakan bahan tambahan yang eh, diatur juga eh, penggunaannya sehingga tidak boleh eh, terlalu berlebihan penggunaan garam apa, sendawa itu, nah nanti ada beberapa teknik gitu sehingga apa, dihasilkan produk yang ya masih aman ya masih aman untuk di, dikonsumsi. Nah tadi juga, nah ini kita mulai dari uh, proses uh, curing. Jadi curing itu uh, proses uh, dengan kita memberikan Garam ya, menambahkan garam dan dalam garam di sini ada kombinasi ya, jadi ada nitrit, ada nitrat ya, kemudian bisa ditambahkan dengan gula sehingga dia tidak terlalu asin dan bumbu-bumbu. Jadi eh, prosesnya bisa kita eh, secara kering ya, kita lumuri seperti itu atau kita rendah tujuan dari proses curing ini untuk tadi e, mempertahankan warna e, merah dari dari daging ini jadi daging itu kita tahu bahwa ada pigmen ya, e, protein ya, mioglobin yang e, itu bergantung juga ya bergantung dengan e, bangsa kemudian jenis ter aktivitas ya, aktivitas ya. Mungkin kita bandingkan sapi yang eh, dipelihara secara eh, intensif ya, atau yang dikembalakan itu kemerahannya itu juga berbeda. Termasuk sapi yang eh, umur, umur terutama, umur itu akan juga mempengaruhi intensitas warna eh, merah dari daging ini, sehingga eh, kita perlu e, melakukan proses ini untuk mendapatkan warna yang tentunya merahnya tidak seperti merah daging segar tapi merahnya merah muda seperti e, warna pink gitu ya. Jadi tujuan dari curing itu adalah pertama tadi untuk sebagai pengawet. Jadi e, karena di sana ada nitrit ya. Jadi untuk termasuk e, kita tambah dengan NaCl ada klor ya, dia juga sebagai garam sebagai antibakteri ya, sehingga dia akan menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di di dalam daging itu. Yang indigenous ada di daging itu. Kemudian tujuan kedua itu kita mendapatkan aroma, flavor, cita rasa yang khas dari proses curing. Jadi daging yang diguring itu rasanya nanti khas eh uh, ya. Nah, itu uh, tadi saya sempat mengikuti juga Pak Dr. Diki menjelaskan tentang pembuatan burger ya. Nanti juga saya jelasin. Jadi uh, kalau kita membuat eh uh, burger kalau itu memang opsional, tapi kalau kita buat dengan proses curing dulu itu cita rasanya akan berbeda Sosis juga demikian dan eh uh, Tadi di dalam pretest juga ada kan beberapa nanti kita bahas ya. Jadi daging daging eh, yang termasuk dalam proses eh, daging curing itu cornet ya warna merah dari cornet itu juga dari proses eh, curing. Jadi eh, mempertahankan tadi warna, warna itu tidak tidak karena dia protein dari sehingga dengan proses pemasakan pada saat bapak ibu membuat olahan daging tentunya dia akan terdenaturasi dan warnanya menjadi e, pudar ya warnanya tidak merah lagi sehingga kalau kita lakukan curing terlebih dahulu nanti warna itu akan e, lebih bisa dipertahankan warna merah muda seperti itu. Dan ini ilustrasi dari protes e, perubahan warna ya. Jadi kalau kita lihat Daging eh, segar, gitu ya. Eh, kemudian, kita biarkan dia di udara terbuka sehingga terjadi eh, oksidasi. Ya, terjadi oksidasi pengikatan dengan oksigen. Ini ada kompleks eh, oksimioglobin. Jadi, nanti cenderung ter terjadi reduksi juga, warnanya lama-lama menjadi lebih gelap. Jadi, kalau kita lihat daging disimpan di pasar digantung-gantung nanti dia lama-lama warnanya akan cenderung lebih gelap nah, setelah itu kalau kita masak tadi dia akan terjadi denaturasi dan warnanya seperti coklat seperti ini ya jadi normalnya tanpa kalau kita buat olahan daging tanpa curing tapi kalau kita curing dahulu seperti ini nanti ada terbentuk reaksi antara nitrat dan nitrit itu dengan uh, apa mioglobinnya terbentuk nitrosomioglobin kemudian kita panaskan dia akan uh, lebih stabil warna itu warna itu akan stabil dan warna itu akan terbentuk warna uh, merah muda ya itu itu ilustrasi jadi uh, manfaat dari uh, proses curing itu ya. Nah ini contoh produk daging curing pertama yang banyak diproduksi itu cornet ya, cornet beef ya. Kemudian ada sosis sosis ya. Nah ini tentunya penggunaan garam sendawa atau nitrat dan nitrit ini ada yang kita sebut sebagai sendawa itu apa namanya? ada resiko, ada resiko untuk terbentuknya suatu komponen eh, yang sebetulnya dia prekursor juga ya untuk eh, cancer ya. Namanya eh, eh, untuk komponen nitrosamin. Ya. Nah, untuk mencegah terbentuknya nitrosamin itu, maka dalam proses curing itu kita bisa tambahkan dengan Nah, ini contohnya, bisa dengan asam askorbat atau vitamin C. Nah, ini kita tambahkan, nanti dia akan mencegah terbentuknya nitrosamin itu, sehingga akan lebih aman. Nah, penggunaan dari asam askorbat tadi itu juga tidak boleh terlalu banyak, ya. karena dia juga asam. Jadi, penggunaannya itu dalam konsentrasi yang rendah. Karena nanti, kalau terlalu asam juga akan mempengaruhi dari eh, kapasitas eh, daging dalam mempengaruhi secara fisik kualitas dari daging, ya, kapasitas mengikat air, dan tentunya rasa, ya, flavor juga. Jadi, itu kuncinya, Bapak Ibu. Jadi, untuk eh, bila nanti akan memproduksi olahan eh, dengan curing, itu eh, silahkan ditambahkan eh, asam, ya ada beberapa penelitian di mungkin saya lihat di beberapa perguruan tinggi yang lain juga publikasi dari buah-buahan. Jadi ditambahkan ada dari jeruk nipis tambah curing, atau dari jambu apa sari jus eh, sari jambu dan lain-lain. Jadi sekaligus seperti kita lakukan marinasi gitu ya. Jadi sebenarnya mengambil asamnya ya fungsi dari dari asam itu. Itu kemudian selanjutnya untuk dosis ya ini, ini yang cukup penting dalam yang harus diperhatikan dalam membuat daging curing itu eh, residu itu eh, tidak boleh lebih dari 200 ppm residu yang ada pada daging sehingga kalau kita membuat eh, tadi dalam proses penggaraman dengan curing kering, jadi daging, kemudian kita bisa tambahkan tadi campuran garam, gula, dan nitrat dan nitrit atau sendawa itu dengan kisaran 6 sampai 9 persen atau 10 persen lah hitungan mudah 10 persen dari berat daging sekitar lumurin gitu kemudian kita diamkan eh, bisa satu malam kita simpan di eh, pendingin di suhu apa, refrigerasi nah, besok eh, setelah overnight atau satu malam, kemudian kita cuci. Ya. Daging yang hasil curing itu kita cuci, eh, baru setelah itu kita bisa olah. Eh, jadi, dengan pencucian itu juga akan tadi menurunkan eh, konsentrasi atau residu yang ada pada daging, sehingga. Ini akan uh, lebih aman ya. Uh, ada beberapa standar di sini uh, dari USDA, kemudian uh, kurang lebih ya uh, 62,8 gram per 100 kilogram daging, kemudian uh, untuk uh, penambahan uh, untuk sosis ini ya itu bisa 15,7 gram per 100 kilogram daging. Jadi sebenarnya jumlahnya uh, bisa kita tambahkan langsung, tapi sangat eh, sedikit gitu ya, karena memang fungsi dari nitrat eh, atau nitrit ini juga dalam olahan eh, daging ini ada fungsinya juga. Sebetulnya dia mencegah tumbuhnya, berkembangnya bakteri, eh, patogen, ya, clostridium botulinum. Jadi, dengan menambah nitrit ini tentunya akan bisa mencegah itu, jadi. Eh, akan lebih lebih aman karena Clostridium botulinum itu ada eh, mudah sekali tumbuh terutama pada pH yang agak netral nah, kemudian hmm, tentunya kalau kita buat kornet eh, agak asam kan eh, agak tidak disukai ya jadi jadi artinya kita perlu perlu lakukan eh, cara lain kemarin mungkin sudah dijelaskan kalau bapak ibu ikut sesi yang kemarin eh, apa namanya konsep hardel tadi hardel teknologi jadi kita gunakan banyak cara gitu ya halang rintang sehingga uh, mikroba atau patogen bakteri itu tidak tidak bisa berkembang gitu ya. jadi tadi kita bisa lakukan curing kemudian selanjutnya eh, uh, itu dilakukan sterilisasi nah ini contohnya ini produk pertama produk uh, cure meat adalah cornet beef ini ya jadi uh, ini ada sedikit uh, definisi ya di dalam cornet di sini uh, artinya potongan daging ya dari daging segar maupun daging beku yang boleh juga daging beku yang kemudian kita towing kemudian ini tanpa tulang tentunya ya dicampur dengan bagian bisa menggunakan beberapa edible oval yang lain jeruan yang lain itu bisa ditambahkan jadi sebenarnya kalau membuat kornet kan tentunya kita gunakan kualitas daging yang bukan premium ya jadi nah ini bisa ditambahkan dan kita bisa tambahkan juga fillernya ya tambahannya itu pengisinya bahan pengisinya itu bisa menggunakan kentang juga ya. dan kemarin pada saat praktikum uh, luringnya itu dipraktekkan ini uh, membuat cornet uh, cornet beef ya dan setelah itu uh, dikemas ya uh, tapi ini bisa daging tadi itu bisa di curing dahulu kemudian uh, kita bisa lakukan uh, sterilisasi Nah ini SNI, saya tampilkan SNI untuk kornet. Di sini juga sudah apa namanya di diatur gitu ya, diatur bahwa konsentrasi dari nitrit itu maksimum 50 mg per kilogram ya. Jadi cukup rendah ya. Jadi tadi dari referensi dari USD itu 200 ppman an seperti itu. Nah, tadi menarik juga sebenarnya saya mendengar juga diskusi kaitannya tentang bagaimana membuat olahan itu eh, nanti sesuai dengan standar ya, sesuai dengan standar SNI. Nah, jadi eh, untuk beberapa olahan memang eh, diberikan semacam rambu-rambu eh, ya untuk proporsi antara daging dan dan fillernya ya. Nah, tadi kalau ini artinya penggunaan filler itu tidak bisa terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak tentunya nanti akan menurunkan kadar protein. Karena di sini ada protein minimalnya, minimal 17%. Jadi kita tidak bisa tambahkan kentang terlalu banyak. ya. Jadi artinya apa? ini yang menjadi tadi menjadi standar gitu ya untuk membuat formulasi sehingga secara gizi dia akan memenuhi standar ya. Kita juga tidak bisa menambahkan lemak banyak karena lemak maksimum 12% gitu ya. Nanti sebetulnya Bapak Ibu bisa menghitung secara hitungan di atas kertas gitulah istilahnya ya. Jadi dari masing-masing komponen yang digunakan itu berapa nilai proteinnya sebelum ini sebelum pemasakan kita buat formulasi itu proteinnya berapa lemaknya berapa kemudian dikalikan dengan proporsinya sehingga estimasinya oh nanti produk ini apa nilai komposisinya sekian nah, tentunya nanti akan berubah melalui proses pemasakan karena ada uh, cooking loss ya uh, dia akan lepasnya air tadi karena ada proses pemanasan sehingga nanti ada penurunan atau perubahan proporsi itu karena ada penurunan kadar air gitu ya jadi penurunan kadar air ini juga karena proses perbedaan dari proses pemasakan itu kemudian yang penting dalam kornet ini kita lihat di sini untuk cemaran mikroba-nya ya tentunya ini tadi ada Staphylococcus aureus ini harus tidak boleh ada harus nol ya nah ini yang harus hati-hati dalam proses pengolahannya ya kita perhatikan kemarin sudah dijelaskan mungkin kaitannya tentang bagaimana cara pengolahan yang baik gitu ya secara kita perhatikan standar hygiene-nya ya. Karena Staphylococcus aureus ini ada banyak di, di terutama di tangan kita ya di manusia atau di, di alat juga itu bisa koliform, gitu ya, di air yang kita gunakan itu semua speknya di, dilakukan e, e, dicek terus air air bersih yang kita gunakan jangan sampai nanti kita gunakan air sumber air yang nanti akan mencemari di sini nah yang penting lagi tadi saya sampaikan eh, Clostridium botulinum nih, nah, ini tidak boleh ada karena eh, dia eh, menghasilkan toksin tadi eh, Staphylococcus eh, aureus juga menghasilkan toksin enterotoksin, itu toksinnya juga tahan eh, panas gitu ya, jadi walaupun yang harus kita hati-hati itu eh, apa? toksinnya juga ya, jadi bukan hanya uh, sel vegetatifnya tapi toksinnya, jadi jangan sampai karena toksin dari Staphylococcus aureus itu dia uh, lebih tahan terhadap panas gitu. Oke, okay. nah ini uh, sebetulnya ini gambaran juga nanti kalau uh, praktek ya kemarin kita praktekkan juga, jadi kalau kita membuat cornet ini salah satu contoh Komposisinya jadi kita bisa gunakan ini, eh, daging sapi, eh, ini, eh, kentang ini bisa, bisa lebih sedikit ya, eh, jumlah yang digunakan. Jadi, tidak harus satu banding satu seperti ini. Jadi, eh, tentunya nanti akan cita rasa ya, kemudian kualitas dari kornet ini juga, eh akan walaupun satu banding satu kalau dari segi hitungan kalau bapak ibu perhatikan tadi untuk protein itu kan minimum 17%. Sebenarnya kalau satu banding satu masih 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 memenuhi standar, tapi dari segi kualitas fisik organoleptik ya kentangnya akan akan agak lebih banyak Jadi kemarin bisa kita silahkan tuh bisa dikurangin gitu ya. Kemudian bumbu-bumbu ini uh, secara umum seperti ini bisa menggunakan uh, bawang, ini juga uh, sebagai pengawet, ya. kemudian uh, sendawa tadi, uh, untuk curing tadi. ya. Jadi dagingnya bisa di curing dahulu, kemudian baru diolah. Uh, ya. Ini prosedurnya, jadi kita bisa lakukan curing dulu, curing kering, semalam gitu kemudian kemudian besoknya kita bilas dengan air kita bersihkan sehingga nanti akan mengurangi residu nitrit tadi kemudian setelah itu kita lakukan penggilingan ya penggilingan nah ini bisa variasi juga kemarin jadi untuk menstabilkan warna itu bisa di dilakukan perubusan dulu dagingnya dan baru kemudian dilakukan penggilingan jadi bisa ada dua alternatif ya. Jadi setelah proses curing itu kita bisa kita stabilkan. Jadi proses apa, interaksi antara nitrit dan mioglobin itu kita bisa stabilkan dengan panas. Jadi sehingga kita bisa apa rebus terlebih dahulu. Kemudian setelah itu digiling dan dicampurkan dengan bumbu-bumbu, setelah itu dimasukkan dalam wadah dan dilakukan sterilisasi, yaitu proses pembuatan kornet bisa dikerjakan di dengan alat-alat yang ada. Ini bisa menggunakan botol apa, bekas ini ya, apa namanya, selai gitu ya. Kemudian kita giling daging yang di curing setelah di curing ya, kita lihat dengan curing itu memang agak ada perubahan secara fisik, ya, eh, apa namanya, kualitas dari fisik daging itu, eh, nilai water holding capacity atau daya mengikat airnya itu akan lebih meningkat, gitu Kemudian, eh, kita giling, dan ini ilustrasinya, ya. ilustrasi warnanya masih, eh, ada apa, agak merah muda, gitu ya, hasil dari, eh, proses curing itu. Kemudian ini saya ambilkan juga dari proses tadi setelah dilakukan sterilisasi ini contoh ya contoh daging 100 gram kemudian kita tambahkan bahan-bahan tambahan yang lain tadi itu 15 gram total adonan 115. Nah setelah dilakukan sterilisasi itu memang terjadi penyusutan itu kita dapatkan hasil akhirnya kurang lebih 60 gram. Jadi ini nanti ilustrasi bisa di kapasitasnya bisa ditambah gitu ya. Jadi ternyata di dalam proses pemasakan ini ada air yang keluar dan ini dilakukan juga nanti Bapak Ibu mungkin melakukan uji organoleptik ya. Kita buat scoring gitu. Jadi kesukaan dari dari panelisnya lainnya apakah e, suka ya dengan dengan tampilan seperti itu jadi e, bisa dilakukan dalam skala kecil ya tentunya dalam pengembangan produk ya membuat olahan membuat produk baru e, nanti bagaimana respon gitu ya e, respon dari e, panelis ya itu bisa dilakukan juga ya. Kemudian eh, di produk yang pertama yang eh, daging kermit tadi itu adalah corner. Yang kedua adalah eh, burger. Jadi tadi disampaikan bahwa selain eh, apa namanya eh, sebagai pengawet mempertahankan warna juga cita rasa ya flavor. Jadi eh, rasa khas dari eh, proses ini sehingga eh, cukup banyak burger yang diproduksi itu dilakukan eh, curing terlebih dahulu ya. sehingga rasanya itu eh, khas ya nah, nanti dan warnanya juga eh, agak apa lebih berbeda gitu ya eh, tadi mungkin sudah dijelaskan ini semuanya macam-macam burger saya hanya ingin menekankan pada jadi penambahan sendawa pada proses pembuatan burger ini bisa ditambahkan langsung di sini atau kita lakukan curing dulu eh, dagingnya ya. Nah ini contoh eh, proses eh, membuat burger dari daging beku ya. Nah ini kita bisa lakukan penggilingan terlebih dahulu, eh, kemudian kita bisa gunakan bumbu-bumbu, kemudian eh, apa? Kita tambahkan ini, yang utamanya itu bawang Bombay ini dan beberapa bumbu yang lain ini silahkan. Kemudian kita bisa eh, gunakan telur itu sebagai binder, ya, pengikat, ya. bisa ditambahkan juga filler, tadi tepung-tepungan untuk mendapatkan tekstur apa body uh, dari burger itu. Nah, ini uh, pemasakannya bisa dilakukan eh, uh, hutan atau kita lakukan langsung dengan pan fry seperti ini. Nah, ini kita lihat eh, uh, karena tadi yang saya sampaikan ini tidak dilakukan curing sehingga warnanya tidak uh, kurang merah seperti itu ya jadi karena ini hanya ditambahkan saja eh, sendawanya ya tapi tadi kita sampaikan sendawa itu fungsinya juga sebagai untuk tadi pengawet dan juga menambahkan cita rasa eh, produk yang ketiga adalah eh, lidah sapi ya jadi ini cukup populer juga ya jadi Eh, kita tahu, di kita eh, olahan atau bagian ternak itu tidak ada yang terbuang. Mungkin ya, hampir semua bisa di, diolah. Ini salah satunya lidah. Ini. Ya, lidah ini bisa diproses ya, dengan dilakukan curing kering terlebih dahulu. Ya, kita taburi dengan tadi kombinasi antara garam, NACL, nitrat, nitrit dan bumbu-bumbu. E, nah ini curing e, ini kita simpan pada pendingin e, sekitar 2 e, sampai tiga hari. Ya. E, jadi kalau kapal kita kecil ya kita simpan di kulkas ya di refrigerasi yang bawah itu kita simpan bisa sampai dua sampai tiga hari. Kemudian ini kombinasi dengan curing basah nah piring basah itu direndam pada larutan kendawa itu ini cukup lama sampai e, dua minggu tapi pada kondisi suhu yang dingin juga nah, kemudian setelah itu dilakukan perebusan. nah ini lidah sapi matang jadi dilakukan perbusan nah, Perebusan ini juga fungsinya e, mengurangi juga ya residu dari Eh, tadi garam sendawa tadi dari nitrat dan nitrit, tentunya cita rasanya akan sangat berbeda eh, apa namanya karena ada dua proses dua kali proses curing seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dilakukan eh, setelah perebusan, pendinginan, kemudian dilakukan pemotongan dan pengemasan dan ini siap untuk dipasarkan. Jadi eh, apa? Uh, cukup sim, uh, sederhana itu cara proses pembuatannya uh, dan menurut saya cukup ini cukup potensial. Saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu ada yang uh, memproduksi atau belum. Ini menjadi peluang gitu ya. Ini ceruan uh, di kita karena konsumennya cukup peminatnya banyak gitu ya. Ini curing gambaran ilustrasi dari curing kering ya. Ini kita taburi dengan garam dan ini maksud saya ilustrasi juga untuk daging ya tidak hanya tidak hanya lidah ini. Jadi daging kita bisa curing seperti ini namanya ini curing kering. Kemudian yang tadi curing basah ini kita bisa rendam seperti itu di di tong ini drum ini ya di dalam tong-tong itu kemudian kalau bisa untuk mempercepat penyerapan gitu di dalam ban apa, di lidahnya itu bisa dilakukan penyuntikan juga di, di lidah itu jadi kemudian direndam ini kurang lebih dua minggu kemudian setelah itu dilakukan perebutan. ini flavornya akan sangat Khas gitu ya, dan sangat khas. Kemudian, dengan proses perebusan tadi, tentunya residu akan lebih uh, sedikit. Gitu, oke. Itu tadi, jadi uh, saya lanjutkan setelah proses uh, tadi, contoh-contoh uh, daging apa, kermit uh, ya, dari ada apa, ada burger kemudian ada kornet, kemudian ada lidah. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya. Nah, kita lanjutkan ke proses eh, fermentasi. Jadi tentunya eh, fermentasi ini eh, sangat eh, apa ya banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Jadi tujuan dari fermentasi itu adalah untuk pertamanya adalah untuk penyimpanan atau memperpanjang masa simpan dari eh, produk pangan itu ya apapun ini ya tidak hanya daging jadi dengan proses fermentasi ini karena yang diharapkan itu terjadi proses perubahan eh, perombakan komponen kimia yang ada di dalam bahan pangan, tapi dihasilkan sesuatu yang memiliki flavor yang 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 apa? yang disukai, bukan bukan pembusukan ya. Berbeda dengan aktivitas dari mikroba yang menyebabkan terjadinya proses pembusukan, sehingga di dalam fermentasi ini biasanya diperlukan starter, gitu ya. starter itu untuk uh, sebetulnya lebih uh, menyaga, apa, memberikan peluang lebih besar kepada mikroba atau bakteri yang kita inginkan itu untuk berkembang sehingga uh, produk daging itu tidak tidak busuk gitu. Karena kita tahu uh, di produk daging segar itu kan tidak steril dan Standar di SNI pun eh, kurang lebih eh, 10 pangkat 5, jadi maksimum eh, sekitar 10 pangkat 5 atau eh, jumlah maksimum, tadi eh, artinya cukup banyak juga ya. Dan dari proses kemarin dijelaskan Bu Dr. Elis dan proses penanganan itu kan bisa terjadi kontaminasi dari proses pemotongan, gitu ya yaitu eh, sehingga diperlukan eh, penanganan yang yang baik sehingga kontaminasi bahan jumlah dari proses pemotongan itu tidak tidak banyak gitu kan. Kemudian eh, selain untuk eh, tadi untuk memperpanjang masa simpan ini juga eh, mendapatkan aroma yang khas. Jadi ada beberapa ini ya negara gitu ya dia sangat menyukai produk-produk fermentasi gitu ya jadi memang cita rasa atau flavor yang dihasilkan itu akan akan khas tidak hanya daging produk-produk yang lain juga demikian kemudian yang berkembang sekarang dari produk fermentasi ini dihasilkan komponen bioaktif ini ya jadi komponen peptida, peptida bioaktif yang memiliki manfaat kesehatan, manfaat kesehatan. Jadi ditemukan beberapa peptida dari produk daging fermentasi ini, dia mampu memiliki manfaat lain selain gizi, ya. Jadi bisa sebagai antioksidan, antibakteri, bahkan menekan peningkatan, mencegah peningkatan tekanan darah. Jadi dia blocking ya mekanisme peningkatan tekanan darah. Jadi ini berkembang sekarang riset di bidang ini. Jadi pengembangan produk pangan fermentasi dari daging ini untuk kesehatan, gitu ya. Jadi Nah, ini contoh ini saya sampaikan ilustrasi ini uh, telah dicoba diteliti juga ya bahwa di dalam uh, hasil uh, potongan uh, daging gitu itu ada potongan peptida ya dengan urutan apa, asam amino tertentu gitu, itu mampu men, uh, mencegah proses uh, peningkatan tekanan darah. Nah, ini mekanisme peningkatan tekanan, tekanan darah. Jadi dia sebagai ACE inhibitor. Ini mekanisme normalnya. Jadi peptida tadi mencegah konversi dari angiotensin 1 ke angiotensin 2. Jadi tekanan itu tidak meningkat. Jadi padahal bahan bakunya daging. Jadi selama ini kalau ya ungkap apa eh, anggapan secara umum bahwa kalau konsumsi daging itu akan meningkatkan tekanan darah tapi ternyata dari beberapa produk daging fermentasi itu ternyata justru kebalikannya dia men, eh, di, menghasilkan dihasilkan beberapa peptida yang menekan peningkatan tekanan darah nah itu eh, bapak ibu jadi eh, potensi pengembangan ke depan jadi eh, untuk produk olahan daging itu tidak eh, hanya untuk pemenuhan gizi ya memang di kita di, di negara kita masih eh, terutama tentang pemenuhan gizi ya ini ya menjadi pr bersama jadi eh, kita belum swasembada untuk untuk daging ya jadi kita masih impor juga ini jadi eh, mungkin produksi juga harus ditingkatkan gitu ya di samping pengolahannya. Kemudian dalam fermentasi ini karena kita berkaitan dengan apa, makhluk makhluk hidup, tentunya kita mencari kondisi bagaimana makhluk hidup itu atau mikroorganisme itu bisa tumbuh dengan baik gitu ya bisa tumbuh dengan sehingga dia dominan karena biasanya eh, karena starter itu kan starter eh, yang memiliki manfaat ya yang kita gunakan starter tentunya bukan bukan bakteri yang patogen tapi bakteri yang bermanfaat yaitu salah satu contohnya bakteri eh, asam laktat ya kan jadi tentunya ini eh, dalam proses eh, fermentasi itu kalau kita gunakan starter bakteri asam laktat akan terbentuk proses perombakan dari apa sumber karbon yang ada di di bahan pangan itu dan dihasilkan ciri khasnya dihasilkan dominannya asam laktat ya nah ini ph-nya jadi cenderungannya ph-nya akan turun jadi nah, baru saja ini ada mahasiswa kami penelitian membuat dendeng fermentasi, ya. dendeng fermentasi, jadi dendengnya ditambah starter, starternya itu menggunakan eh, Saccharomyces cerevisiae. atau mungkin bapak ibu eh, suka membuat eh, apa, olahan eh, apa namanya itu, membuat roti ya, atau membuat donat gitu menggunakan fermipan, lalu fermipan itu dominannya ada Saccharomyces seri BC. Nah, ini dendengnya itu inovasinya ditambahkan itu, ditambahkan starter Saccharomyces atau Vermipan itu. Jadi eh dari hasilnya, jadi terjadi peningkatan keempukan, ya, dan memang cenderung asam. Jadi dicari level eh berapa banyak yang terbaik eh persentase starter yang ditambahkan. Tadi kalau dari tadi tiga persen dari volume berat daging itu terlalu banyak, jadi dia akan cenderung lebih asam. Jadi yang optimum itu sekitar 1 sampai dua persen. Jadi di samping itu apa manfaatnya kita tambahkan itu starter untuk produk kasus produk dendeng tadi? Dia akan memperpanjang masa simpan, kualitas apa secara fisik keempukannya lebih empuk gitu ya ininya dendengnya dan ada cita rasa atau flavor yang khas tadi makanya mungkin untuk fermentasi produk fermentasi itu perlu promosi perlu ini juga ya tidak semua mungkin karena belum belum populer juga di kita karena sosis Mungkin Bapak Ibu pernah konsumsi pizza, itu ya, pizza itu uh, sosis uh, fermentasi. Salam itu kan digunakan untuk uh, toppingnya saja, ya, salah satunya lah ya, topping dari produk itu. Jadi, uh, memang perlu uh, apa namanya, semacam uh, promosi gitu ya, promosi kemudian. Uh, kualitas daging ini juga penting ini kualitas daging yang digunakan untuk daging apa olahan fermentasi ini jadi daging itu kita bisa bagi ada daging dengan kondisi yang normal gitu ya apabila ini berkaitan juga dengan proses proses sebelum penyembelihan ini yang jadi, daging ternak yang stres, ya, ternak yang stres, sapi yang sampai ke RPH dia letih gitu, itu akan berpengaruh pada kualitas dagingnya. Jadi, kalau dia, apa namanya, dia letih, ya, tidak disirahkan dulu langsung disembelih, nanti dagingnya itu akan... ini, apa namanya? tidak tercapai pH yang diharapkan sehingga daging itu akan cenderung kering dan gelap gitu ya, atau DFD ini. Tapi kalau daging itu dari ternak yang stres sehingga proses perombakan asam laktat atau istilahnya glikolisis anaerob itu berjalan sangat cepat sehingga produksi asam itu sangat tinggi. Jadi daging itu menjadi lebih asam. yaitu itu PSI ya. Banyak memang kejadian di, di ternak babi, babi kan gampang stres ya. Nah, jadi tentunya pada proses pemotongan itu harus diperhatikan. Mungkin eh, memang eh, kualitas daging ini akan mempengaruhi juga nanti dalam proses pengolahannya. Kemudian, fat content atau kandungan lemak ini juga penting, sehingga dalam beberapa sosis eh, fermentasi itu ditambahkan lemak juga. Untuk meningkatkan jisnes atau uh, flavornya ya aroma gitu, kita bisa tambahkan lemak atau beberapa uh, kombinasi dengan minyak apa? Uh, dari nabati yang lain itu bisa. Ini yang dimaksud dengan faktor uh, intrinsik ya faktor dari dari dalam dari uh, apa? bahan baku yang digunakan. Kemudian faktor yang dari luar berarti dari luar uh, Produk olahan kita ya, jadi temperatur ini ini harus kita harus pelajari dulu starter yang kita gunakan itu optimum jenis spesiesnya apa gitu ya bakterinya apa nah, biasanya kalau bapak ibu menggunakan starter komersil yang freeze dry dari mungkin produk pabrikan tertentu itu ada nah, bahwa dia referensi kita tumbuhkan di suhu berapa gitu ya secara umum memang bakteria asam laktat itu 37 derajat Celcius dia akan tumbuh dengan baik sedangkan untuk yang tadi Saccharomyces yeast itu ya hamir itu sekitar suhu ruang 25 derajat Celcius jadi temperatur termasuk humidity atau RH ini kelembapan itu juga harus kita perhatikan karena Kaitannya juga akan mempengaruhi dari laju pertumbuhan dari uh, starter kita. Kemudian, uh, ini apa namanya, uh, dalam proses pembuatan uh, sosis fermentasi itu bisa kita perhatikan juga laju dari aliran udara. Ya, jadi proses pengeringan itu bisa juga kita gunakan uh, udara yang mengalir, gitu ya, uh, kami membuat semacam box ya chamber gitu kalau anak-anak penelitian itu jadi ada pakai inlet outlet jadi air apa udara mengalir gitu jadi proses pengeringannya karena selain diharapkan juga terjadi proses apa namanya pengeringan ya pada saat conditioning itu kan kita harapkan bakterinya tumbuh tapi harapannya yang pembusul juga tidak tidak tumbuh dengan cepat sehingga perlu kondisi kadar air yang agak rendah gitu ya. Jadi tadi selanjutnya ini beberapa faktor yang lain itu ada bahan tambahan ini kita bisa gunakan antioksidan, flavor ya atau pewarna gitu yang menarik nih membuat sosis dengan apa namanya bahan pewarna yang alami gitu ya waktu itu ada yang penelitian menggunakan eh, buah 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 bit gitu ya atau eh, jadi warna merahnya itu dari buah bit itu nah, eh, tentunya kita bisa gunakan sebagai pengganti apa fillernya fillernya itu bisa diinovasi bisa dilakukan di sana kemudian eh, peralatan ini harus diperhatikan juga karena kita fermentasi itu harapannya tadi starternya yang tumbuh bukan kontaminannya sehingga peralatan kebersihan itu harus diperhatikan jangan sampai oh, karena peralatan itu kan sumber kontaminasi juga gitu ya nah, kemudian casingnya ini bisa menggunakan casing yang eh, edible ataupun yang eh, non edible nah, ini contoh produk eh, fermentasi ini salah satu di suatu negara gitu ya, jadi dia gunakan variasi daging ya dengan apa kadar lemak yang berbeda gitu ya, jadi kemudian dia guna digunakan juga beberapa rempah-rempah ya, kemudian ada tambahan juga dari minyak apa, nabati juga Kemudian ada penambahan starter. Nah, ini contoh produk dari eh, apa namanya Turki ya. Kemudian eh, untuk salami, salami tadi juga ada di pretest ya. Jadi, eh, jadi kita bisa gunakan juga starter dari eh, starter yogurt ya, lactic acid eh, eh, bakteria ya. Streptococcus thermophilus, lactobacillus bulgaricus atau dengan kombinasi starter yang lain. Jadi daging ini kita bisa tambahkan dengan lemak gitu ya, dengan potongan yang agak kasar gitu. Nah, kemudian kita bisa campurkan tadi kita pernah penelitian penambahan gula ini gula pasirnya itu bisa kita variasikan, karena ini berpengaruh juga nanti pada kecepatan pertumbuhan dari dari starternya. Jadi setelah semua seperti tadi dijelaskan mungkin proses pembuatan sosis, kemudian pada sebelum casing itu kita bisa tambahkan starter, kemudian kita masukkan dalam casing. Nah ini selanjutnya kita bisa lakukan conditioning tadi dengan membuat kalau dalam kapasitas kecil itu dengan chamber, kemudian ada aliran udara, kemudian kita kombinasikan dengan pengasapan. Tadi ada saya ingat ada contoh, pada proses pembuatan salami itu selain dilakukan fermentasi dengan penambahan starter, itu dikombinasikan dengan pengasapan ya yani dilakukan berulang kali sehingga oh sampai sosis itu cukup eh, sangat kering ya. Eh, rendemennya kurang lebih bisa sampai think tersisa sekitar 30% gitu ya. Jadi eh, banyak air yang keluar dari proses eh, selain conditioning dan pengasapan tadi ya. Jadi proses pengasapan itu juga eh, harus diperhatikan tidak bisa terlalu lama nanti juga akan menambah rasa asam dari eh, apa produk sosisnya, jadi fermentasinya menghasilkan asam ditambah eh, proses pengasapan itu juga eh, ada penambahan asam dari asap ya, ini contoh tadi ya, ini, jadi dalam proses pembuatan salami itu dilakukan kombinasi fermentasi dan pengasapan. Nah, ini sebetulnya Hardel juga, ya, hardel teknologi ya. dalam pengawetan pangan itu, ini kita gunakan dua ini, ya. Sebenarnya, ada kalau di kombinasi tadi, kita gunakan curing dulu, jadi di curing dulu dagingnya, itu kan penggunaan bahan kimia, kemudian fermentasi, kemudian pengasapan. Sudah ada tiga, tiga halang rintang, sehingga tentunya akan lebih aman. Uh, ini ya uh, produk olahan kita ini dan nanti sosisnya itu akan mas kalau kita curing kan tentunya warnanya masih masih merah gitu ini contoh ilustrasi skala uh, besar ya jadi conditioning dengan aliran udara lama-lama dia juga akan terjadi penguapan Dan ini uh, akan sangat kering rasanya asam dan ini uh, apa namanya kategori sosis uh, kering ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa eh, uh, dalam produk ini dan beberapa penelitian eh, uh, tadi ada juga uh, ada peptida bioaktif di sana, jadi yang memiliki manfaat uh, kesehatan tadi bisa menekan uh, peningkatan tekanan darah. Nah, ini contoh waktu itu ini bimbingan kami penelitian membuat salami dagingnya kita ganti daging domba gitu ya daging domba kemudian starter yang digunakan tadi bisa dari Saccharomyces cerevisiae itu langsung ini kebetulan waktu itu menggunakan dari vermipan saja jadi kita kita gunakan vermipan powder itu nah ini hasilnya itu satu persen dari konsentrasi yang paling yang menghasilkan hasil yang terbaik itu satu persen ini contoh prosedurnya komposisinya nanti bapak ibu bisa bisa ini ya ini bahannya nanti kan akan di share ini apa namanya hitungan bumbu-bumbunya nih jadi nah itu silahkan kalau ada yang tertarik ingin mencoba membuat jadi starternya tidak susah kan mencari uh, itu uh, atau saccharomyces. itu nah, kemudian dilakukan fermentasi dan tahapannya tadi saya jelaskan uh, dilakukan uh, proses kombinasi pengasapan dan fermentasi tadi. Nah ini contoh di beberapa negara juga di tetangga kita juga ada yang uh, menggunakan Eh, apa namanya kebanyakan memang daging ini ya daging daging babi ya istilahnya ini eh, menggunakan tanpa kalau ini tanpa menggunakan eh, starter ya. tanpa menggunakan starter jadi ada beberapa eh, fermentasi yang tidak menggunakan starter juga ya nah, nah ini mungkin bapak ibu pernah ini me apa membaca gitu ya? Nah, ini proses eh, tadi curing kering, kemudian dikombinasikan dengan eh, fermentasi. Nah, ini cukup lama sampai akhirnya daging itu sangat kering. Ham nih, ya, daging ham jadi warnanya akan sangat masih merah seperti ini, dan terjadi proses pengeringan. Ini dikombinasikan tadi, ada pengasapan, kemudian conditioning. Nah, kita pernah mencoba membuat ham itu eh dagingnya daging sapi ya tapi bukan paha. Jadi daging daging saja itu dicoba dengan proses curing kemudian diasap kemudian di apa dilakukan conditioning ya. Jadi harapannya warnanya juga masih merah nah ini produk fermentasi tradisional kita mungkin bapak ibu ada yang dari Bali ini jadi ada namanya urutan ya jadi urutan ini khas di sana ini awalnya memang menggunakan daging babi ya khusus babi jadi dia tidak menggunakan starter ya walaupun hasil beberapa penelitian sudah di di sana banyak lactobacillus, ada pediococcus gitu ya. Nah, prosesnya sederhana, setelah dicampur dengan rempah-rempah, ini banyak sekali rempah-rempahnya, ya. Kemudian dimasukkan casing, casing selongsong sosis dan dilakukan penjemuran, gitu ya. Nah, ini kita adopsi proses ini, kita coba ini fermentasi dan penjemuran ya, kalau untuk. Jadi nah kita coba saus surutan lah. Ini kita coba kita ganti dagingnya dengan daging sapi. Ini uh, kita tambahkan starter. Kebetulan kita punya uh, lactobacillus plantarum. Uh, kita tambahkan starter. Jadi harapannya nanti uh, apa? Dia akan berkembang. Ini ilustrasi uh, menambahkan starternya ini di sebelah kiri ini ya dan kemudian dilakukan jadi kalau siang gitu dilakukan penjemuran nah, setelah malam kita masukkan ke dalam box nah ini yang tadi saya ilustrasi ada inlet dan outlet jadi ada kipas inlet outlet jadi ada aliran udara dalam box tadi ya jadi juga nanti lama-lama akan kering ya dalam proses ini ya dan ini eh, apa kita coba juga kita tantangkan gitu produk ini dengan patogen ini dengan E. coli ya ada ada penghambatannya ada penghambatan artinya produk ini juga potensial ya artinya eh, menghambat pertumbuhan dari E. coli ini jadi dengan ditambah starter satu persen kita lihat bahwa standarnya juga di atas 10 pangkat 9, jadi eh, plantarum tumbuh dengan dengan baik, gitu ya. Uh, tadi, walaupun rempah-rempahnya cukup banyak, mungkin Bapak Ibu ini ada apa -apa macam nih mungkin uh, tidak semua, tidak semua rempah-rempah ini kita gunakan, gitu ya. Nah, kemudian, uh, potensial jadi uh, ya tadi, uh, memang penggunaannya nanti konsumsinya ya dilakukan pemanasan kembali, ya di di, apa, di jenis, gitu ya. Uh, itu tadi urutan. Uh, Kemudian, ini bakasan, ya. Bakasan jadi, bakasan uh, artinya ini tanpa uh, awal. Kalau di daerah Palembang, itu mungkin ada yang dari Palembang, itu ikan, ya. Nah, ini kita coba uh, menggunakan uh, apa namanya. Kebetulan, waktu ini saya punya bimbingan mahasiswa dari Lampung, dia, ya. Jadi, di sana itu ditambahkan nasi, gula dan garam gitu. Kemudian difermentasi anaerob, ditutup rapat gitu. Nah, ini eh, banyak di sana kita waktu itu pernah kita isolasi ada bakteri asam laktat di sana juga ada yeast ya karena di sana ada nasi. Jadi jenis-jenis yeast juga tumbuh banyak di sana. Jadi dagingnya itu rasanya agak asam-asam gitu ya. Jadi waktunya kita ini kita atur ya. Jadi eh, apa namanya? tidak apa sehingga kita harus hati-hati juga sehingga jangan sampai terjadi proses pembusukan nah ini tadi sudah Kasam sudah lah kita masuk produk daging kering ya jadi ada pertanyaan tadi produk daging kering dengan penambahan bumbu ya, jawabannya dendeng gitu ya jadi <laughs> jadi dendeng itu adalah produk melalui proses pengeringan di sini kita pengeringannya bisa menggunakan sinar matahari secara konvensional atau kita menggunakan mesin pengering ya atau kita kombinasikan lah dua-duanya itu intinya ini produknya apa daging yang melalui proses pengeringan gitu ya. Nah, di sini bisa ditambahkan langsung tadi nitrat dan nitrit atau sendawanya itu. Jadi kita bisa tambahkan dan penambahan nitrit atau sendawa ini bisa mencegah tumbuhnya kapang. Jadi penambahnya cukup sedikit ini 0,2 persen. Kita hitung 0,2 persen. Nah ini tentunya di sini juga sudah banyak apa namanya bahan pengawetnya ya ada gula merah ada garam kemudian ada bawang putih ya nah, ini ada lengkuas ya nah, ini ditambah sendawa 0,2 persen jadi kapang juga agak sulit tumbuh dengan penambahan sendawa ini ya nah dendeng itu sebetulnya kategorinya adalah semi basah setengah atau semi basah intermediate moisture food ya kurang lebih 25% kadar airnya dan eh, tadi menarik jadi kalau kita saya sampaikan yang dengan fermentasi tadi itu dengan fermentasi ternyata memang dia akan eh, menambah juga kadar air ya kadar air sehingga kita perlu lakukan proses eh, pengeringan pengeringan lagi eh uh, untuk dendeng di sini eh, ada serat kasar di sini karena eh, diberi sebenarnya diberikan ruang juga kita tambahkan eh, apa namanya bahan nabati di sana ya. Jadi untuk membuat dendeng, dendeng itu ada dua, dendeng sayat atau dendeng giling. Nah dendeng giling itu bisa kita tambahkan bahan tambahan ya. Tentunya komposisinya harus diperhatikan jangan sampai nanti di bawah standar SNI komposisi gisinya dengan komposisi seperti ini ini contohnya ya nanti akan menurunkan water activity-nya atau aktivitas air sehingga bakteri juga agak sulit untuk tumbuh ya menurunkan nilai awinya atau water activity atau aktivitas air nah ini pengeringan kalau menggunakan oven bisa 60 derajat celcius 8 jam ini contoh dendeng sayat kemudian ini dendeng giling jadi uh, untuk dendeng giling ini uh, ada bisa tambahan nabati untuk perkatnya bisa kita bisa tambahkan juga tapioka ya jadi untuk uh, mendapatkan uh, tekstur yang lebih uh, kompak gitu ini standar sni untuk dendeng ya kita perhatikan di sini bahwa kadar air maksimum 12 persen. Jadi harus diperhatikan proses pengeringannya ya. Untuk tentunya di setiap tempat berbeda intensitas kalau menggunakan pengeringan sinar matahari ini berapa dua empat tiga hari apakah sudah cukup tercapai 12 di bawah 12 persen. Kemudian ini ada kadar protein ini minimum 30 persen. Artinya di sini Eh, akan ketahuan kalau menambahkan tambahan selain daging terlalu banyak. Mungkin bapak ibu ada dendeng kok murah banget harganya. Nah, ini kita harus cek nih, jangan-jangan di dalam dendeng giling itu ada tambahan yang lain. Cukup banyak ya kan? Nah, nanti proteinnya pasti akan turun. Eh, biasanya penambahan itu kan penambahan eh, bahan baku dengan nilai apa harga yang nilai yang murah gitu kan bahan yang murah kan tapi kalau kita bahan masukkan bahan nabati terlalu banyak nanti juga akan ketahuan di kadar abu ini kadar abu maksimum satu persen gitu ya kalau kita tambahkan bahan protein nabati memang mungkin proteinnya kekejar tapi yang abunya akan ketahuan maksimum protein enggak apa abu tidak boleh lebih dari satu persen nah itu fungsinya sebetulnya SNI di sini juga akan tentunya akan akan melindungi kemarin mungkin di awal pertemuan melindungi konsumen sekaligus menjaga mutu yang dihasilkan oleh produsen nah, ini contoh komposisi dendeng Ya ini yang satu kilo. Ini silahkan ada kombinasi garam, kemudian uh, utamanya gula putih, gula, gula merah ini komposisi yang paling banyaknya. Jadi rasanya uh, ciri khas dari dendeng itu kan manis, ya. Kemudian uh, ada ketumbar di sini ya, ada ketumbar. Ini kalau praktek ini kita praktekan ya. Kemudian hmm, apa? Ini dalam komposisi yang lebih sedikit. 200 gram dan memang dalam proses pengolahan mungkin bapak itu eh, penting membuat eh, apa, formula yang tetap seperti ini komposisinya sehingga rasa itu akan stabil ya rasa tidak eh, kalau kita timbang itu akan lebih ini lebih apa, akannya eh, konsistensi dari produk kita akan lebih dipertahankan. Uh, mungkin uh, tahapnya ya, dan, daging itu kita lah, kita bersihkan uh, sedikit apa lemak lemak ya kita uh, kita lakukan trimming atau pemisahan lemak karena lemak itu terlalu tinggi nanti akan menyebabkan uh, dendeng itu mudah uh, tengik ya terjadi oksidasi uh, lemak ya sehingga kita pilih daging yang apa uh, kita atau ada lemak kita pisahkan gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan juga beberapa antioksidan seperti antioksidan alami gitu, bumbu-bumbu bisa menggunakan kunyit gitu ya. Nah, itu sebagai anti antioksidan alami. Kemudian setelah itu bisa ditambahkan sendawa atau first, uh, curing tadi. Kemudian dilakukan kalau untuk denim giling ya dilakukan pencetakan Kemudian proses penjemuran, ya, ini variatif, bisa 3-6 hari, bergantung intensitas cahaya tadi. Ini alat-alat sederhana, ini membuat dendeng dari daging beku, ya, setelah dilakukan, ini dendeng sayat, jadi setelah dilakukan penyayatan, kemudian bumbu-bumbu tadi itu dihaluskan, kemudian bisa dilakukan pelumuran dan dilakukan penjemuran. Dan ini saya contohkan, ini saya kombinasikan antara penjemuran nggak lama 6 jam. Setelah itu dilakukan pengovenan, gitu ya, di oven pakai oven apa di sederhana gitu di kompor pakai loyang itu bisa satu setengah jam dan kita bisa dapatkan dendeng dengan waktu yang lebih lebih cepat gitu ya lebih cepat dan memang ada risiko kalau kita jemur terlalu lama apa namanya kontaminasi dan lain-lain jadi kita bisa tersingkat kita kombinasikan dengan proses pengovenan gitu ya. ini contoh setelah dilakukan penggorengan nah ini contoh yang bawah ini ilustrasi dilakukan kombinasi dengan pengasapan gitu. Jadi setelah di, di tadi dijemur kemudian diasap kembali. Jadi nanti flavor dendengnya ada flavor asap gitu ya. Dan nanti eh, cukup menarik kalau kita bisa produksi dendeng dengan kondisi yang sudah matang ya. Kita kemas dengan eh, menarik seperti ini ya. Dan ini eh, mudah-mudahan ada nanti ya yang memproduksi seperti ini karena sampai sekarang saya belum belum mendapatkan di sepertinya potensial karena orang mungkin males nanti e, menggoreng kembali kemudian e, apa membeli dendeng kemudian menggoreng nah ini disiapkan gitu ya mungkin ini e, inovasi dendeng yang sudah siap untuk dikonsumsi gitu. Oke, ya, saya masuk ke Pengasapan sekarang ya, jadi tadi produk daging kering dengan penambahan bumbu, jawabannya dendeng ya, daging kering tadi. Kemudian kita masuk ke pengasapan, proses pengasapan ini manfaatnya itu selain mendapatkan tadi meningkatkan daya awet, ya, mendapatkan flavor atau cita rasa khas asap itu. Nah, ada juga beberapa manfaat yang lain, yaitu untuk meningkatkan mencegah pertumbuhan mikroorganisme, ya, memperpanjang masa simpan dari produk kita, kemudian menghambat oksidasi juga di sana. Jadi penampak atau flag, tampilan kalau pengasapan itu akan lebih menarik ya secara fisik ya terlihat lebih menarik karena memang terjadi apa? karena pengasapan itu ada dua pengasapan dengan suhu yang rendah pengasapan yang suhu yang tinggi tentunya dalam proses suhu yang agak tinggi itu kan terjadi proses pencoklatan ini pada warna yang agak coklat itu kadang daging kan kita lihat kelihatan lebih sosis diasap gitu ya itu akan lebih lebih menarik komponen asap memang di sana banyak juga beberapa senyawa asam gitu ya ada fenol dan beberapa asam formeat asetat dan butirat jadi semakin lama waktu pengasapan tentunya produk kita akan semakin asam gitu ya. jadi waktu pengasapan ini eh, harus diperhatikan jadi jangan sampai nanti produknya terlalu terlalu asam jadi tujuannya tadi kan ingin mendapatkan flavor yang yang khas dari apa dari asap gitu ya, itu waktunya jangan terlalu lama. dan nah, perhatikan perhatikan juga jenis kayu yang digunakan karena ada beberapa kayu yang ada getahnya itu akan menghasilkan rasa yang pahit di produk daging asap kita. ini contoh pengasapan kita buat tempat khusus eh, apa smoke apa smoke house atau alat khusus yang portable itu juga bisa semacam oven atau dari apa drum itu bekas gitu ya itu bisa kita modifikasi dan kita bisa gunakan untuk proses pengasapan gitu memang resiko apa polusi <laughs> jadi kalau berada di lingkungan yang padat tentunya tetangga akan ya ini Nah, ada alternatif menggunakan asap cair nanti ya. Nah ini eh, pada proses pengasapan yang penting daging itu kita lakukan pengirisan tipis-tipis eh, ini maksudnya untuk eh, memberi apa? Memberi luas permukaan ya, memperluas permukaan dari sehingga yang terpapar dengan asap tadi. Nah ini agak menarik ini di di daerah NTT ini mungkin saya nggak tahu bapak ibu ada yang dari sana yang mungkin eh, ada potongan khas eh, kebetulan waktu itu ada bimbingan dari sana eh, namanya potongannya itu lalola ini kecil panjang gitu nah, makanya itu akan menjadi produk daging asap khas NTT itu jawabannya apa bapak ibu mungkin ada yang masih ini Sae sapi pak. Sae sapi ya, Bu Imelda. Ibu Imelda dari mana bu? Ya, saya Jakarta pak. Tapi oh Jakarta Ya. Kita kuliner ya. seluruh nusantara. Ya, <laughs> nah, itu sae sapi lah. Terima kasih Bu, Bu Imelda. Sama sama pak. Ya. Jadi eh, ternyata cukup menarik di sana itu ada eh, jenis potongan tadi yang saya sebutkan namanya lalola gitu. Lalola itu dia panjang-panjang seperti itu dan eh, apa namanya eh, khas ya khas di sana karena memang eh, di asapnya itu dengan kayu yang khas yang ada di sana eh, kayu kesambi atau kesambi ya, namanya dan eh, menggunakan eh, dagingnya itu ditaruh di atas eh, daun gitu daun daun kesambi itu kemudian dilakukan pengasapan tapi dagingnya di curing terlebih dahulu memang, sehingga warnanya itu masih merah ya. Jadi mereka melakukan curingnya itu satu malam. kemarin kebetulan mahasiswa kami itu penelitiannya mengganti wadah untuk curingnya itu, jadi wadahnya apa tempatnya itu bukan karung bekas. <laughs> Kalau di sana itu karung karung gini, karung apa namanya karung beras gitu yang eh, itu digunakan untuk proses curingnya nah, ini kita ganti dengan plastik yang eh, lebih higien ya yang food grade itu eh, satu malam juga jadi tapi plastiknya yang yang food grade itu contoh tadi ya jadi eh, kayunya tadi diperhatikan kemudian Proses pengasapan, di sini ada dua, suhu rendah dan suhu tinggi. Untuk yang salami tadi, karena kita menggunakan starter, jadi pengasapannya saya lupa, menggunakan suhu yang rendah. Jadi karena kita lakukan pengasapan, fermentasi, pengasapan, fermentasi diulang berkali-kali, sehingga hati-hati pada proses pengasapannya jangan menggunakan suhu yang tinggi, karena nanti starternya juga akan mati gitu kan uh, jadi uh, gunakan suhu yang rendah eh uh, ini kurang lebih 80 menit ini waktu itu ya bisa menggunakan sekitar 80 menit dan ini silakan melakukan optimasi sendiri kalau tertarik membuat produk daging asap ini rasa uh, asapnya cukup atau masih perlu waktu lagi itu perlu uh, mungkin masing-masing ciri khas dari produknya ya. Jadi kayunya, hati-hati jangan kayu yang lunak atau ada getahnya, karena nanti rasanya bisa pahit ini ya. Bisa gunakan kayu jati, tempurung kelapa dan lain-lain. Nah -lain. ini daging asap, tampilannya gitu ya apa namanya warna ini cukup lama ini mengasapnya ya baru sampai warnanya coklat seperti ini nanti kalau ada kesempatan praktek insyaallah dipraktekkan ini juga kemudian asap air ini asap air ini hasil dari apa namanya kondensasi dari proses spirolisis dari asap dari asap itu semacam di diembunkan ya di sehingga dikonversi dari asap ke cair gitu ini flavornya sebetulnya hanya flavornya. Jadi ini lebih apa namanya? Lebih mudah, hemat kayu, kemudian tidak mengganggu tetangga, gitu ya. Kemudian karena dia terjadi proses spirolisis atau apa namanya di destilasi, ya. dilakukan semacam penyulingan, gitu ya. Jadi eh, apa namanya eh, tar itu akan berkurang ya. dan ini flavornya khas asap ini bisa digunakan sebagai pengawet dan ini kita pernah melakukan penelitian kita buat berbagai konsentrasi ini eh, asap air tempurung kelapa ini dengan berbagai konsentrasi mungkin bapak ibu bisa melihat degradasi warnanya eh, mulai dari yang agak bening gitu ya kemudian sampai sangat eh, agak eh, coklat gitu ya karena konsentrasinya agak tinggi di sana. Nah, kemudian ini kita ini kita rendam daging ini. Kita rendam di dalam tempurung kelapa ini ya. Nah, ini eh dari hasil analitis ya dia menurunkan jumlah total bakterinya. Ya, semakin konsentrasi semakin pekat tadi 10% itu. Kemudian kita uji eh, untuk awal kebusukan, pengujian awal kebusukan dengan PPA setat itu waktunya lebih lama awal apa kebus, awal kebusukannya ya. Jadi kalau daging tanpa perlakuan itu kurang lebih bisa 5 6 jam itu mulai busuk, ini bisa lebih lama lagi. Dan dihasilkan eh, ini contoh pengujian kebusukannya secara kualitatif. Eh, kita coba juga dagingnya itu juga ada aktivitas terhadap antibakteri. Waktu itu kita kombinasi kita coba juga sosis asap, membuat sosis asap cair. Jadi asap cair itu ditambahkan saja. Eh, dagingnya setelah direndam kita buat sosis, sosis asap cair. Ini contoh ini kebetulan di lab dan kita dapatkan sosis rasanya ada flavor asap, ya. Tapi kita tidak melakukan pengasapan, kita biasa membuat sosis, kita lakukan perebusan atau pengukusan, tapi rasanya rasa asap lah. Eh, tapi kalau kita uji orlet, ya memang masih disukai lebih banyak suka yang konvensional dengan diasap itu tadi karena ada proses browning ya Uh, ada reaksi pencoklatan, jadi warnanya lebih menarik kalau dengan yang konvensional ya, dan akan lebih kering lama-lama lebih kering. Ini tadi c, ya ini bisa kita sekarang banyak c dari tidak hanya babi, sekarang c sapi juga banyak, uh, dan ini sangat khas di sana. Ini bapak ibu lihat ilustrasi di sini warnanya masih ada merah-merahnya, ini juga dari proses uh, curing ya. Nah, ini curing yang digunakan tadi eh, ciri khas potongan di sana di kupang itu namanya lalola panjang itu 12 kurang lebih 12 cm lebar sekian 2 cm tebalnya sekian. Jadi ciri khas eh, nama di sana mungkin nanti di daerah Bapak Ibu ada jenis potongan yang lain ya. Nah, ini eh, dilakukan eh, apa namanya? curing ya. Eh, satu malam ya sedikit di sana menggunakan sendawa atau salpeter itu satu malam kemudian setelah itu baru dilakukan proses pengasapan ini kita ganti yang tadi saya maksudkan dengan menggunakan plastik yang food grade tadi ya pengasapannya ini 80 menit cukup jadi rasa asap itu sudah sudah terasa ya dengan waktu 80 menit dan ini sampah gambar inilah di cara tradisional dan eh, apa namanya menggunakan kayu khas yang ada di sana ya Oh ya yeah. Oke okay. mungkin itu yang bisa saya sampaikan eh, saya kembalikan kepada Bu Tias mungkin Terima kasih. Halo, baik terima kasih pak Wendry atas materinya ya menarik sekali jadi begitu banyak uh, produk olahan di Indonesia sendiri yang tradisional tadi mungkin yang disampaikan pak Diki ada yang biasa internasional ataupun fast food dan lain-lain tapi yang disampaikan pak Wendry lebih ke arah produk asal Indonesia sendiri ya banyak ada tadi say, sapi dan lain-lain dan uh, memang uh, ya. untuk pembuatan produk olahan daging ini banyak sekali variannya dan namun kami memiliki keterbatasan gitu ya Pak Wendri karena tidak dapat disampaikan semua kan walaupun memang memang variannya cukup banyak sekali. Nah Baik Bapak Ibu, eh, sambil break eh, sebentar, eh, Bapak Ibu bisa menyimak hasil diskusi atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di kolom chat Pak Wendry. Apakah Pak Wendry ingin beristirahat terlebih dahulu atau mau langsung? Enggak Pak, eh, enggak apa-apa langsung saja. Oke okay, baik, langsung. Ya Pak, ini saya tampilkan pertanyaannya dari peserta pelatihan kita hari ini. Ya. Nah, di sini uh, ada pertanyaan dari Pak Kris juga. Tadi, Pak ini ya. dari apa yang ditanyakan ke Pak Diki, Pak Wendri, untuk daging kerbau. Apakah proses curing selain membuat warna daging makin merah? Apakah bisa juga membuat daging kerbau menjadi sedikit lembek atau lembut, seperti mendekati kelembutan daging sapi? Lalu, apakah dalam pembuatan kornet sapi kita bisa mengkombinasikan daging sapi dan kerbau untuk menghemat biaya harga dagingnya? Dan apakah nanti rasanya bisa berbeda? Ya, Pak, jika dibandingkan dengan memakai daging sapi secara full, bagaimana, Pak Wendry, apakah pertanyaannya ya. sudah cukup jelas atau mau saya breakdown lagi? cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan, Bapak, boleh kita Pak papi. ya, Pak Pris, dari Pak Pris, ya. Ini ya, dari Pak Pris, ya, terima kasih Pak Pris, ya. Jadi, eh, uh, untuk proses uh, curing itu, uh, akan menyebabkan memang perubahan struktur dari secara fisik ya dari dari daging yang terlihat itu warna ya pertama tadi warna akan bisa kita pertahankan ininya stabilitas hemoglobinnya jadi warnanya masih agak merah gitu sama ini kasus juga di kerbau sama nah untuk apa namanya efek dari proses itu justru akan meningkatkan ini Nilai kapasitas mengikat air atau water holding capacity, jadi dia agak uh, semacam agak sedikit kenyal gitu. Jadi, uh, untuk lembek atau membuat daging kerbau, uh, atau lebih lembut ya, lembek, empuk, atau lembut, <laughs> empuk kali ya, atau lembek, uh, jadi kita bisa kombinasikan mungkin daging kerbau itu kita tenderizing dulu. Jadi kita lakukan pengempukan dulu ya dengan beberapa ini sumber proteolitik ya, enzim proteolitik bisa menggunakan dari papain itu yang paling paling murah ya dari pepaya itu bisa menggunakan pepaya apa daun pepayanya langsung atau kita gunakan sekarang produk uh, papain powder itu kan banyak sekali ya sudah dicampur dengan beberapa ada bumbu dan dan garam di sana ya. Jadi uh, menurut saya mending uh, tadi sebelum dilakukan pencampuran dengan daging apa namanya? dengan daging sapi itu kita bisa tenderizing dulu, kita empukkan dulu. Nah, kemudian kita bisa proses sekaligus kita tambahkan dengan daging sapi tentunya bisa juga ditambahkan dengan daging sapi dan nanti eh, di dalam komposisi saja kita ini kan kita jelaskan bahwa produk kornet ini eh, mengandung apa terdiri dari daging sapi atau daging kerbau atau seluruhnya daging kerbau tentunya akan Uh, cukup menarik juga ya. Jadi memang ciri khas daging uh, kerbau ini kan teksturnya yang yang kasar ya. Jadi menurut saya mending dilakukan tenderizing dulu, baru kita uh, proses uh, curing dan uh, membuat uh, cornet tadi ya. Uh, kalau untuk apa namanya kualitasnya ya? Kualitasnya apakah sama dengan ya artinya standar apa namanya secara fisik memang kan tidak The SNI juga tidak menetapkan jadi maksud saya untuk fisik dengan kombinasi dengan penambahan filler yang sama ya dengan proses curing dan apa namanya tentunya akan dihasilkan secara fisik ya mungkin nanti secara flavor itu memang agak agak ada berbeda kan tentunya dengan kualitas jenis daging yang berbeda tadi gitu jadi menurut saya sebaiknya tidak usah dicampur apa daging sapi tapi produk khas apa cornet daging kerbau gitu jadi dia punya nilai nilai ini ya nilai lebih gitu itu mungkin pendapat dari saya, Pak Pris. Mungkin ada tanggapan, mungkin. monggo baik. Terima kasih, Pak Wendri. Uh, yeah. Ini juga menarik, ya, Pak Wendri. Sebetulnya, dulu teman saya sepertinya ada yang penelitian dari Bang oh, yeah. ya, Pak Wendri, dengan dosen yeah, yeah. pembimbingnya, Pak Wendri. Kalau nggak salah <laughs> <laughs> hmm. baik. Terima kasih. Ini selanjutnya juga masih sama pertanyaan oh, Pak dari Chris, Pak Kris ya. juga ya. Pak <laughs> untuk dendeng atau jenis olahan daging kering lainnya itu selain proses penjemuran dengan matahari Apakah bisa memakai metode pengasapan ataupun oven secara langsung untuk mempercepat proses pengeringannya ataukah ada metode khusus pengeringan lainnya yang lebih cepat Pak apalagi cuaca hujan terus yeah, ya memperlama proses penjemuran matahari yeah. Bagaimana Pak silakan Iya yeah, betul ini Pak Kris juga ya yes. yeah, betul Pak yeah. Ya betul Pak Kris. Jadi kita bisa kombinasikan. Tadi saya contohkan eh, waktu penjemuran kita kurangi tadi, atau langsung dengan pengovenan itu bisa silahkan. Itu tadi eh, saya contohkan 6 jam di ilustrasinya jam eh, apa? Estimasinya dari pagi siang atau mungkin enam sore mulai hujan. Nah nanti kita lanjutkan dengan eh, pengovenan atau langsung pengovenan. Nah, ini silahkan bisa berhitung juga bahan bakar yang kita gunakan kan. Kalau masih ada matahari eh, itu akan lebih ini kan eh, apa lebih murah. Makanya tadi saya contohkan eh, dengan kompornya itu cuma satu setengah jam gitu kan. tapi kalau dari awal eh, dengan proses oven tadi juga ada eh, dengan mer oven yang komersil itu kan bisa sekitar 4 atau 6 jam. Nah ini tapi kalau masih ada matahari bisa dikombinasikan seperti itu gitu ya. Nah tadi menarik juga Bapak mau mencoba dengan eh, apa namanya di asap karena memang proses pengasapan tadi pengasapan yang panas dengan suhu di atas 60 yaitu juga akan eh, menguapkan ya karena dengan itu akan mengurangi kadar air dan sekaligus kita pernah coba untuk salami itu juga menurunkan kadar lemaknya karena selain air itu lemak itu juga leleh melting jadi dia turun dengan kadar lemaknya juga akhirnya turun juga jadi proses pengasapan itu juga menurunkan kadar lemak dari dari produk kita itu mungkin Bu ini Pak Kris dari HTS. Baik, terima kasih, Pak. Ini kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk curing kering ataupun basah. Baiknya pakai garam, baiknya pakai batu, garam batu yang kasar atau garam halus yang sudah beriodium, Pak, agar bisa maksimal hasilnya dan mengandung nutrisi yang baik pada dagingnya. Iya, kita bisa menggunakan dua-duanya, ya. Jadi, tadi yang dicontohkan yang daging apa? Uh, apa namanya? Lidah tadi nah, itu memang menggunakan garam kasar lebih murah gitu. <laughs> ya, jadi kita bisa gunakan dua-duanya yang beriodium silahkan juga. Nah ini eh, garam itu tentunya tidak hanya garam saja. Kalau hanya garam saja kan nanti jadi hanya asin gitu. <laughs> nah ini garam harus ada tambahan nitrat, nitrit. Ya, atau sendawa itu yang sudah e, di pasaran, ya. E, kemudian, kalau agar tidak terlalu asin, itu kita tambahkan, e, apa namanya, e, gula gitu, ya. Jadi, itu e, atau bumbu-bumbu yang lain gitu. Jadi, bisa menggunakan e, dua-duanya, ya, mau garam kasar atau e, tentunya, kalau untuk skala rumah. Apa, untuk daging bisa juga itu garam dapur gitu ya nanti tapi jangan lupa dicampur dengan uh, sendawa ya dengan nitrat dan nitrit dan uh, bisa dengan bumbu-bumbu yang lain ya uh, untuk menambahkan cita rasa ya ditambahkan merica atau yang lain itu silahkan lah itu ciri, uh, nanti ciri khas ini apa uh, produk uh, produknya gitu itu ya Baik Pak, jadi bisa du dua untuk dua-duanya ya, Pak. Iya. Yeah. Ini ada pertanyaan selanjutnya cukup banyak Mereka. nih pertanyaannya dari Ibu Imelda Ibrahim ini. Untuk penyimpanan di freezer suhu berapa yang paling aman dan berapa jangka waktu penyimpanan? Apakah bahan baku unggas atau ayam berbeda treatment penyimpanan dengan daging sapi? Terima kasih yeah. Pak Oentry. Yeah. Baik, silakan. Iya, yeah, Bu. Pak. Ini Bu Imelda Jadi penyimpanan di freezer. Jadi kita harapkan memang daging itu proses pendinginannya itu ada pada kondisi di bawah dia membeku lah ya di bawah titik beku dari dari daging itu ya. Jadi kita bisa gunakan freezer itu kan minus minus 20, minus 18 itu sudah terjadi pembekuan, jadi bagusnya ya sebelum sama sih, untuk unggas maupun ini maupun daging sapi, yaitu bisa kita kemas vakum dulu, gitu kan? Kita pastikan dia bersih ya, kita kemas vakum, kemudian kita freezer, itu akan lebih lebih lama gitu ya, jadi. Treatment penyimpanan, ya, daging sapi. Daging sapi juga kita kemas dulu. Ya, kemarin juga saya dengar dijelaskan juga, ya, dalam manajemen penyediaan daging ini, kita pasti pastikan dalam proses pembekuannya kita potong atau kita timbang sesuai ukuran. Ini kebutuhan kita, mungkin Ibu sehari untuk mengolah itu perlu satu kilo gitu kan ya udah dikemas satu kilo satu kilo gitu kan jangan langsung atau hanya apa 250 gram ya kemas 250 250 kemudian dipegukan jadi nanti pada saat penggunaannya itu di towing jadi tidak tidak ada yang towing berulang gitu ya nanti oh sisa dibekukan lagi nanti daging rusak seperti itu jadi dipastikan berapa penggunaannya. Kalau untuk ayam ini karkas, ya kalau memang sehari itu tidak ini ya belah saja dulu kita parting gitu, kita potong-potong potongan karkas berapa banyak diperlukan, yaitu baru dikemas dan dibekukan gitu. itu bu siapa bu Imelda bu Tias Baik, Pak. Jadi ini juga masih ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Sabar, ya, Pak. E, dari e, Bapak Bayu. Apakah bahan-bahan organik bisa dijadikan sebagai alternatif dalam penerapan meat cure secara teratur, contohnya susu sapi, karena Bayu membaca salah satu rujukan dari Prof. Suparno bahwa susu sapi juga mengandung asam citrus yang menurut Bayu sudah setara dengan bumbu curing secara oh. umum. Atau mungkin bisa ditambahkan sedikit dari dosis NACL. Uh, iya, iya. Oh Pak Bayu ingin ini ya. Jadi memang tadi yang saya maksudkan dengan ditambah eh, asam tadi eh, tujuannya adalah untuk mencegah terbentuknya komponen eh, karsinogen dari proses curing ada side effect ya eh, nitrosamin tadi ya. Jadi dengan ditambah asam itu akan eh, mencegah terbentuknya nitrosamin itu. Jadi bahan asam itu bisa menggunakan bahan-bahan dari alam ya, bahan organik eh, apa dari buah-buahan itu bisa-bisa digunakan juga gitu. Nah ini Pak Bayu ingin menambahkan eh, susu sapi karena di dalamnya ada asam. Tapi eh, Pak Bayu, jadi Konsentrasi memang ada, tapi konsentrasi asamnya saya khawatir masih belum cukup. Berbeda kan kita menggunakan apa bahan? Karena kalau susu sangat asam pasti akan susunya sudah menggumpal duluan ya. Jadi memang di situ ada asam karena PH susu kan sekitar 6,8 jadi agak agak rendah, tapi nggak terlalu rendah juga. Jadi menurut saya mending kita gunakan bahan eh, dari buah-buahan itu ya eh, itu eh, konsentrasi asam organiknya eh, lebih tinggi sehingga harapannya bisa mencegah. Tapi kalau Pak Bayu mau menggunakan tadi susu itu mungkin eh, memberikan tambahan ini ya flavor gitu ya di sana cita rasa dan nutrisi eh, tentunya ya akan eh, semacam marinasi ya menambah Flavor khas ini ya dari dari susu ini menambah cita rasa dari karena di sana kan ada lemaknya lemak di susu itu ya juga mungkin nanti akan memberikan tambahan cita rasa yang khas ini dari eh, ayam yang ini penelitian Pak Bayu ya jadi ayamnya juga akan tentunya akan memberi cita atau flavor yang khas dari dari susu ya itu mungkin dari saya bu. Ini Pak Bayu Butias. Baik, terima kasih Pak. Um, saya lanjutkan langsung ya Pak ya. Ada, kalau tidak salah satu atau dua pertanyaan lagi. Akhirnya. Pak, kalau pengasapan untuk ikan apa sama tindakannya? Ya, uh, terima kasih Pak Eriadi. Jadi prosesnya sama uh, pengasapan uh, apa namanya bahan uh, dari da daging uh, ruminansia dari ikan. Uh, artinya Uh, yang harus kita perhatikan adalah tadi, kalau ikan lebih ini ya, lebih kalau ingin membuat dia terpapar, kan kita bisa belah dulu ya. Jadi, kalau daging itu kan kita tadi iris uh, potong tipis-tipis gitu, jadi sekaligus dalam proses uh, pengeringannya. Mungkin kalau untuk ikan uh, bisa ditambahkan tadi uh, garam juga ya kombinasi tadi ya, penggaraman dan sekaligus uh, pengasapan ya kalau penambahan sendawa klor uh, apa namanya nitrit itu tentunya uh, tidak tujuannya untuk tidak mendapatkan warna merah tapi uh, menambah apa sebagai uh, mencegah tumbuhnya beberapa part, uh, mikroba ya kontaminan di sana juga kalau kita bisa gunakan itu untuk mencegah tumbuhnya beberapa mikroba pembusuk atau patogen yang ada di, di sana. Jadi prosesnya sama dengan dengan ini dengan dari ruminansia maupun poultry ya, dari unggas. Jadi yang perlu diperhatikan itu waktu waktu dan e, waktu itu lama, lama pengesapan ya kan. Kemudian yang tadi e, jenis kayu yang digunakan jadi kalau semakin lama tadi kan karena ini asam. Eh, kalau ingin ikan itu agak kering ya udah gunakan suhu yang agak tinggi dengan pengasapan suhu tinggi. Gitu. Jadi nanti ikannya agak kering, rasa asap akan terasa eh, rasa di produk ikan asapnya ya. Itu Pak Iriadi, Budias mungkin yang bisa di. Sampaikan. Uh, baik pak terima kasih pak Heriadi mungkin sudah disampaikan ya jawabannya untuk pak eh uh, dari pak Wenri dan saya rasa ini adalah pertanyaan terakhir pak Wenri terima kasih yeah. sekali pak Wenri <laughs> atas uh, diskusi kita hari ini yang sangat menarik dengan materi yang disampaikan juga um, sangat menarik gitu ya dan bapak ibu uh, berakhirnya Pemaparan dari Pak Wendri ini juga mengakhiri sesi pagi kita hari ini ya. Jadi untuk sesi pertama yaitu tentang pengolahan daging yang tadi disampaikan oleh Pak Diki dan Pak Wendri sudah selesai begitu ya Bapak Ibu. Dan kita akan melanjutkan sesi siang nanti pukul 1 bersama Pak Wendri lagi ya Pak Wendri. Bu Eka dan saya. Ya Pak Wendri dan Bu Eka <laughs> untuk materi Teknologi pengolahan susu yang nanti akan dipandu oleh rekan saya, Pak Andri, begitu. Jadi, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah bergabung, dan kepada narasumber kami hari ini, Pak Diki dan Pak Wendri, telah menyampaikan materinya, dan kami sangat menunggu partisipasi Bapak Ibu lagi pada pukul satu nanti untuk melanjutkan materi pengolahan susu. Uh, baik kurang lebihnya mungkin untuk sesi pertama ini saya tutup dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya uh, kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat bapak ibu sekalian dan uh, kami tunggu ya. untuk join di pukul 1. terima ya. kasih pak Wentris oh uh, sebelumnya atau kita mau uh, kalau dokumentasi apa ada nggak dari kemarin dokumentasi Baik, mungkin saya uh, dokumentasikan sebentar ya, Bapak Ibu, boleh open cam yang bisa open cam di tempat saya. Ada tiga halaman ini. Oh, sekarang sudah menurun jadi dua halaman ya. Ini saya akan uh, ambil foto dulu di halaman pertama. Uh, silahkan, pasang senyum tercantik dan tergantengnya ya, Bapak Ibu sekalian. Saya hitung uh, satu dua tiga. Untuk halaman kedua juga saya foto um, satu dua tiga. Nah baik, Bapak Ibu terima kasih banyak. Uh, silakan boleh leave ataupun nanti join lagi uh, untuk mengikuti sesi siang. Terima kasih, saya ucapkan Baik. sekali lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.